teman Bapak-bapak dan Ibu peserta sekalian, sebelum kita mulai, Pak Riki pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Riki. Baik, uh, sebelum kita mulai webinar kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaanmu bagi kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih merasakan kasih sukacita yang berasal darimu walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Ya Bapak, sekarang kami akan melakukan diskusi dan dialektika tentang uh, narasi penciptaan dalam Alkitab dan respons dari sains. Kira yang engkau memberkati Pak Bambang Mursena dan Pak Nela Rupidara, engkau memberikan mereka hikmat sehingga dialektika ini menjadi suatu berkat bagi kami dan bertujuan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Inilah doa kami, ya Bapak. Berkati kami semua. Hai, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, Pak Riki. Um, nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir, saya perkenalkan Pak Bambang. Saya yakin banyak yang sudah kenal Pak Bambang, ya. Uh, yang saya kalau Bapak dan Ibu baca di Wikipedia memang Pak Bambang Bamba terdaftar sebagai salah satu cendikawan Kristen buku-bukunya juga belasan atau bahkan mungkin 20-an ada juga yang sudah diterjemahkan ke bahasa Prancis dan kalau tidak salah bahasa Belanda ya terutama Isa sang anak manusia Yesus sang anak manusia bukunya Khalil Gibran saya juga Penggemar kali Gibran juga baca SMA itu di Taman Sang Nabi, Taman Sang Guru, ya, buku-buku itu saya suka juga. Dan apa, Pak Babang malah mendalami pikiran-pikiran kali Gibran, Lalu nanti, pada Pak Babang studi di Timur Tengah, barangkali nanti Pak Bambang lebih lengkapi, ya, di Syria, terutama uh, kelihatannya kalau kita baca deskripsi tentang Pak Bambang banyak menggemuli naskah-naskah tua ya naskah-naskah asli ya, Alkitab ya terutama salah satu bukunya juga tulis tentang um, apa namanya naskah laut merah ya nanti Pak Bambang akan banyak cerita tentang itu karena itu tentang kejadian. Um, di samping itu organisasi saya tahu kalau itu paling dekat ya karena Pak Bambang juga gerakan mahasiswa Kristen Indonesia seperti saya dan juga Pak Retor ya Pak Neil, Pak Bambang sempat sampai koordinator wilayah 5 ya posisi sama dengan saya kira-kira saya koordinator wilayah 7. Nah, saat saya posisi saya satu angkatan dengan ketua bidangnya Pak Bambang yaitu Bung Deni Dingadawa. Pak Bambang menjadi pengurus pusat GMK pada masa ketua umumnya Bung Marim Purba. Ya. Lalu sempat ikut kongres saya kira di Jayapura tahun 90. Saya 92 baru ikut kongres. Nah jadi banyak sekali kalau Bapak-Ibu Bapak, ikut uh, ketik saja di Google akan tahu banyak tentang Pak Bapak karena sangat mudah ditemukan di uh, internet. Nah, yang berikut Pak Neil, saya kira banyak kita kenal ya. Dalam hal ini posisi Pak Neil itu sebagai intelektual ya, lebih ke intelektual. Um, dan saya tahu, saya tahu saya Pak Neil bergumul dengan topik-topik ini itu sejak tahun paling tidak yang saya tahu ya, 2010 waktu saya masih di STF Karya lalu beliau lah yang menggoda-goda sampai saya masuk ke sini juga ya untuk mempelajari topik ini walaupun belum serius tapi setidaknya saya masuk gara-gara Pak Neil. Artinya beliau sudah menggumuli topik-topik ini sudah lama. Ya. Tapi posisi di sini, Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya ini forum banyak lebih banyak untuk Pak Bambang. Ya. Posisi Pak Neil adalah istilahnya selain menanggapi juga utamanya adalah uh, menyampaikan ya kritik-kritik sains selama ini ya, terhadap uh, narasi penciptaan ya dan itu memang bidangnya Pak Bambang jadi tujuannya adalah supaya uh, katakanlah me meminta ya atau mendorong Pak Bambang untuk menge Me membahas lebih dalam lagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan aktual dari sains terhadap penciptaan. Tetapi saya sampaikan dari awal Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Bambang tidak akan masuk ke sains. Ya. Bidangnya Pak Bambang memang di bidang uh, teologi ya, terutama narasi yang kita butuhkan narasi penciptaan itu juga panel tidak masuk ke teologi ya, karena panel juga bukan teolog dan dua tetap di Uh, bidangnya masing-masing. Tidak, ini bukan debat ya. Hanya posisi Pak Neil adalah menyampaikan um, apa namanya apa yang menjadi kritik-kritik sains terhadap penciptaan. Sehingga dengan itu, lalu Pak Bambang akan membantu kita untuk memahami uh, apa sebetulnya persoalan ya. Karena sedala, dalam pengetahuan saya, pengamatan saya, kita banyak sekali ilmuwan Kristen atau akademisi Kristen yang Kadang-kadang lebih tergoda untuk di memegang sains ya uh, hanya karena tidak punya pemahaman yang cukup berkaitan dengan uh, Alkitab atau pemahaman teologi kita berkaitan dengan penciptaan. Ya. Akhirnya banyak diantar kita yang mudah tergoda ke evolusi misalnya tanpa argumen-argumen uh, yang cukup atau memadai berkaitan dengan penciptaan. Nah. Itulah sebabnya sudah lama kami merindukan Pak Bambang dan bersyukurlah kita saat ini kita sudah ada dengan Pak Bambang. Karena waktu kita terbatas juga, saya akan kasih Pak Bambang waktu pertama mungkin kita coba 40 menit Pak Bambang. Setelah itu nanti Pak Neil memberikan respons sekitar 25-30 menit. Setelah itu Pak Bambang kembali menanggapi atau merespons apa yang ditanggapi oleh Pak Neil ya. Jadi saya perkirakan kita bisa dua sampai dua setengah jam ya uh, untuk memaksimalkan uh, apa namanya webinar kita. Saya kira itu saja pengantar saya dan kita memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Bambang untuk 40 menit. Silakan Pak Bambang. Saya persilakan. Share screen Pak Bambang. Ya. Oh ya oke. Okay. Ya terima kasih, salam saudara, -saudara. Shalom. Eh, Saya diminta untuk teman-teman berbicara tentang narasi penciptaan dan sebetulnya. Saya bukan seorang saintis, maka dari awal saya mengatakan, tentu ketika saya masuk ke sana, saya tidak memiliki pemahaman yang memadai. Saya hanya ingin menyampaikan mengenai bagaimana perkembangan pemahaman, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, khususnya kita ini berada di era di mana kita sudah melewati ketegangan ilmu pengetahuan dan iman. Saya menyebutnya pasca era Bible versus Babel, karena pada waktu ditemukannya naskah-naskah Babel yang mengandung narasi yang mirip tentang penciptaan, misalnya naskah Enumerlist di mana peran dari dewa Martuk dan juga apa namanya? Narasi yang sangat mirip dengan kita kejadian, bahkan sampai kepada istilah-istilah itu, kemudian dunia kekristenan memasuki era pertentangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ada banyak yang mengkritik ilmu dari sudut ilmu pengetahuan, bahwa Bible itu tidak lagi relevan karena menyajikan sesuatu plagiasi dari naskah-naskah Babel yang kemudian menjadi buku Genesis. Nah, itu kira-kira yang eh, apa namanya? Coba saya saya ulas saya sampaikan secara sekilas. Perlu disampaikan bahwa era ini di kalangan Kristen saya kira sudah lewat ya, karena kita tidak pernah menganggap bahwa Alkitab itu adalah textbook science textbook ilmu pengetahuan. Tentu pendekatan-pendekatnya sangat berbeda. Karena bicara tentang iman, teologi itu adalah sesuatu yang transendental atas dunia materi. Sementara ilmu pengetahuan itu bicara sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang bersifat empiris. Maka sasaran-sasaran kritik pada abad 19 di mana saya sebut era Bible versus Babel tadi, sebetulnya itu baru dialami di dunia Islam. Nah, saya sebetulnya lebih tepat kalau berbicara juga kaitannya dengan bagaimana dialog teologis lintas agama, khususnya dengan Islam. Karena saya juga pada waktu SMA membaca buku ini, judulnya The Bible, The Quran, and Science, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Babel Quran, dan Sains Modern oleh mantan Menteri Agama pertama yaitu Profesor Dr. Rasidi Muhammad Rasidi. Antara lain yang dipertanyakan itu adalah bagaimana mungkin terang bisa uh, sudah ada sementara matahari baru diciptakan pada hari keempat. Nah itu. Jadi ini sebetulnya bagi saya itu adalah sisa-sisa dari pergulatan masa lalu di mana yang saya sebut era Bible versus Babel tadi. Nah, saya ingin menyampaikan kira-kira sumbangan yang lebih penting dalam konteks kitab Kejadian atau Alkitab terhadap dunia ilmu pengetahuan. Itu adalah pendekatannya terhadap dunia. Ini yang menurut saya lebih penting, ya. Kita harus eh, apa namanya? me katakan bahwa sebenarnya tidak ada narasi yang tua dalam konteks agama-agama Semitik kecuali adalah Kitab Torah yaitu Kitab e, Taurat ya lima Kitab Musa sekalipun sebetulnya ada banyak narasi penciptaan dalam Alkitab tetapi kejadian pasal satu itu sesuatu yang mencoba menyajikannya secara kronologis dan itu menjadi satu-satunya teks keagamaan yang kemudian harus face to face berhadapan dengan kritik sains atau ilmu pengetahuan. Kenapa agama-agama lain tidak mendapatkan kritik yang sama terhadap Alkitab? Karena mereka tidak mengenal kronologi penciptaan seperti yang disajikan dalam Alkitab. Katakanlah misalnya, perjumpaan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Narasi Quran itu tidak lengkap dan itu berceceran di mana-mana tentang semacam penciptaan. Intinya, hanya penegasan teologis bahwa Tuhanlah yang menciptakan tujuh petala langit itu dalam waktu tujuh hari. Ada yang mengatakan dalam waktu enam hari, dan ada banyak versi di situ. Dan karena Quran tidak menyajikan sesuatu yang sifatnya runut, maka di situ tidak ada kritik sama sekali. Dan justru dalam konteks seperti itu, sebagai pendatang baru yang baru mengalami perjumpaan iman dan ilmu pengetahuan, dia memanfaatkan kritik ilmu pengetahuan terhadap kitab suci. Dan pada pihak lain, dia mencoba untuk membangun opini bahwa itu hanya berlaku bagi Bible yang tidak masuk akal, bagi Bible yang penuh mitologi, berbeda dengan Al-Quran yang itu terlepas dari semua kritik itu. Nah, justru sebetulnya ini sebuah kemunduran pola pikir semacam ini karena apa? Apa yang disebut sebagai skripturalisme itu sebetulnya sebuah ide atau paham yang mencoba untuk mengatakan bahwa apa yang muncul dalam ilmu pengetahuan itu sesungguhnya hanya merupakan eksplisitasi dari apa yang implisit sudah ada dalam teks-teks suci keagamaan. Nah, Justru kalau menurut saya pandangan seperti ini adalah pandangan yang mundur karena itu lahir dari sikap yang minder terhadap ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu sesungguhnya pendekatan yang hendak dibangun adalah karena e, kitab suci itu bicara tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keabadian dan semua transendental atas dunia materi. Maka itu bisa berjalan seiring tanpa saling mengintervensi. Nah, itu penekanan pertama. Sebab yang pertama bahwa kitab suci Kristen atau Yahudi Kristen, Judeo Christianity, karena Taurat yang sama itu diimani oleh agama Yahudi Kristen dan satu komunitas kecil yang masih eksis yaitu Samaritan. Sementara Islam itu mengembangkan sendiri pemahaman baru tentang Torah yang dipahami dalam sudut pandang teologis mereka mereka tidak mengacu langsung pada teks Taurat yang kita miliki. Tapi mereka mengembangkan pengertian baru tentang pewahjuan, di mana Taurat, Injil, Jabur, itu dipahami sesuatu yang turun dari langit secara mekanistik. Dan sebetulnya pemahaman semacam ini yang justru menurut saya itu lebih lebih sering kita jumpai di dalam konteks perjumpaan kita dengan masyarakat Indonesia. Kalau Teman-teman mungkin pernah menggambarkan bagaimana merefleksikan gagasan-gagasan penciptaan itu dalam konteks kontemporer misalnya. Orang boleh saja mengatakan bahwa uh, situasi tohu bohu campur baur dan kosong di dalam kejadian pasal 1E2 itu sesungguhnya relevan ketika kita memahami kekacauan politik pada masa misalnya uh, akhir Orde Baru dan kita menuju kepada keselarasan yang itu dari keos kepada kosmos. Seperti itu, itu bisa juga. Tetapi artinya itu terbatas sekali yang bisa direfleksikan. Tetapi sehari-hari apalagi dalam era sekarang di mana menajamnya konflik yang dibangun karena perbedaan teologi itu apabila tidak dijembatani tentu itu akan lebih beresiko ketimbang kita mengalami masa transisi politik. Karena apa? Islam itu adalah agama dunia, begitu juga Kristen. Dan dialog yang hanya dibangun tentu adalah dialog bukan sekedar uh, ke dalam tapi juga bagaimana membangun dialog keluar. Nah, saudara-saudara uh, ini bagian yang sangat terkenal di dalam narasi kitab suci yang mengawali kisah penciptaan. mana di sana harus saya tegaskan dalam dalam forum-forum dialog itu saya bilang bahwa ketika orang Kristen membaca kitab suci yang disebut perjanjian lama, itu sesungguhnya bukan hanya kitab suci Kristen, itu adalah kitab suci Yahudi dan Kristen. Karena kekristenan itu sepenuhnya menerima kitab-kitab Yahudi itu hanya dia merefleksikan ulang dalam konteks uh, kehadiran Kristus di dalamnya sehingga uh, ini penting sekali untuk juga menepis isu-isu tuduhan pemalsuan kitab suci karena bagaimana mungkin Yahudi dan Kristen dua agama yang terpisah selama kurang dari 2000 tahun atau hampir 2000 tahun tapi masih mengacu pada kitab yang sama sementara penafsirannya berbeda Nah, bagian awal dari kitab kejadian atau Sefer Beresit itu adalah bagian yang di kalangan para teolog juga itu digumuli dengan beragam pemahaman. Ya, teks pertama itu berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara iluhim et hasamayim we et Ada yang menafsirkan begini bahwa kata bersit itu sesungguhnya tanpa kata sandang. Maka semestinya terjemahnya bukan in the beginning, tetapi in a beginning. Karena di sini digunakan kata-kata bersit bara, bukan biharesit bara. Tetapi seorang pe penulis kuno ya dari Mesir namanya Origenes mengatakan bahwa dia mengusulkan bacaan Barasid karena Barasid itu B in the beginning pada mulanya. Apakah perbedaannya? Ketika kita bicara uh, in a beginning itu adalah pada suatu awal dan ini kita uh, berbicara tentang suatu uh, apa namanya momen atau kejadian yang secara proses, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kalau kita menggunakan kata sandang the, berisid bara il, apa, iluhim itu dimaknai dengan in the beginning, artinya bahwa penciptaan itu bukan merupakan permulaan dalam waktu, tetapi permulaan waktu itu sendiri. Ini yang banyak disukai tafsiran ini oleh Bapak-Bapak gereja. Mengapa? Karena Allah itu ada di luar waktu, dia beyond time, di atas waktu. Sehingga, sebetulnya, ketika penciptaan itu terjadi, sebetulnya itu adalah bersamaan dengan waktu itu dimulai. Tuhan berada di dalam waktu yang berbeda dengan waktu kita. Kira-kira, kalau bahasa mudahnya seperti itu, karena ketika bicara tentang Tuhan, itu sesuatu yang berada mengatasi waktu, makanya di dalam doa-doa Yahudi dan itu doa yang sangat kuno sekali namanya uh, Adon Olam ya itu Tuhan itu digambarkan dan itu merupakan suatu deskripsi teologis dari makna kata Yahweh atau Yahwia kita tidak tahu bacaan persisnya seperti apa tetapi itu dimaknai dari kata Hayah atau ada dan ada dalam konteks yang tidak terbatas oleh uh, apa waktu kita ini maka dikatakan wihu hayah wihu huwe wihu arah wihu hayah dia yang ada wihu dia yang sudah ada wihu dia yang akan ada jadi keberadaan Tuhan itu keberadaan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi ada para teolog lagi yang Mengatakan bahwa sesungguhnya konsep kekekalan itu tidak eksplisit ada di dalam Kitab Perjanjian Lama, katanya, karena kata "olam" itu tidak harus dimaknai sesuatu yang kekal dalam makna di luar waktu. Saya sepakat dengan penggunaan kata "olam" ini memang tidak seperti dimaknai dalam konteks teologis filosofi tentang Tuhan yang berada di luar waktu. Tetapi kalau kita membaca sendiri sebetulnya, misalnya ya, ketika perjanjian lama tidak bicara tentang misalnya satu pokok yang penting, kebangkitan orang mati. Itu tidak berarti bahwa konsep kebangkitan tidak ada. Cuma tidak ada secara eksplisit. Ketika kita kejadian mengatakan bahwa seorang meninggal dan dikumpulkan kepada leluhurnya, itu dimaknai dalam misalnya sastra para rabi itu dikumpulkan dalam keabadian. Makanya dalam salah satu traktat yang namanya traktat Sanhedrin, orang Yahudi itu menulis bahwa eh, apa namanya siapakah orang yang tidak mendapatkan kehidupan abadi dalam Taurat, ya mereka yang tidak meyakini adanya kebangkitan orang mati. Sebetulnya itu adalah tradisi kaum Parisi yang mengkritik kaum Saduki yang menganggap bahwa kebangkitan itu tidak ada hanya karena Kitab Taurat tidak eksplisit bicara tentang kebangkitan, begitu juga ketika konsep keabadian di luar ruang dan waktu. Maka, kalau pilihan saya, saya sepakat sekalipun tidak ada kata sandang di situ, saya lebih memahami bahwa penciptaan itu terjadi eh, bukan dalam konteks yang tadi saya sampaikan awal tadi, in a beginning. Tapi permulaan waktu itu sendiri adalah penciptaan. Nah, itu beberapa hal. Kemudian yang kedua, dalam dalam ayat kedua itu dikatakan setelah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini pun para teolog juga bergumul dengan makna bara. Bara itu dimaknai sebagai kreasio ek penciptaan dari tidak ada, ya atau apakah konsep itu juga diyakini dalam kitab kejadian ini masih menjadi perdebatan. Kemudian yang kedua, keadaannya ketika penciptaan itu masih di dalam proses, ya hayitah digunakan kata-kata fiha -kata, arret hayitah tohu wa Dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ini terjemahan dari lembaga Alkitab Indonesia LAI TB Wihosek dan gelap gulita kegelapan. meliputi atau menutupi samudera raya. Wiruah Elohim dan roh Allah merah kefet alpene hamayim di atas permukaan air. Nah kemudian dulu ketika awal-awal penemuan naskah-naskah Babel Genesis itu ada kesamaan antara kata Tehong, ya, alvin. -te wihosek dan kegelapan. Alvin, menutupi Samudra raya itu sangat mirip dengan kata tiamat. Ya. Tiamat itu gambaran tentang Kekacau baluan purba sebelum uh, para dewa itu menghadirkan ciptaan dalam ini di, di apa, pokoi oleh dewa marduk. Nah, kemudian wirwah Elohim merekatif al-pinihamajin dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa kesamaan antara Tehom dan Tiamat itu tidak berarti bahwa ada ketergantungan kitab suci terhadap mitos-mitos Babel itu. Karena sekarang begini misalnya ya, kitab suci itu bukan laporan sains, bukan laporan ilmu pengetahuan modern, bukan textbook of science. Maka bahasa kitab suci itu ya bahasa sehari-hari seperti yang kita pahami. Kita tidak usah jauh-jauh harus menelaah teks Ibrani, teks Yunani, teks Aramaik, lalu mencari ipsisima fok Yesu misalnya. Bahasa kita sehari-hari saja ketika Alkitab kita tidak terjemahkan. Itu bahasa Indonesia tidak lepas daripada unsur. Katakanlah dalam tanda kutip sisa-sisa bahasa mitologis masa lalu. Misalnya, orang boleh tidak suka dengan eh, apa Hindu Buddha yang kemudian di dalam framing agama semitik itu agama bukan wahyu misalnya orang boleh saja tetapi tidak sadar kita bahwa sesungguhnya ketika kata Adam kita ciptakan kita terjemahkan dengan manusia kan Adam kita terjemahkan dengan manusia kita lupa bahwa manusia itu sesungguhnya syarat dengan konsep Hinduisme. Karena dalam agama Hindu itu, Adamnya itu namanya Manu, Sang Yang Manu. Dan perempuannya yaitu Hawa, kalau di dalam tradisi Semitik itu adalah Syatarupa. Maka dalam bahasa Sansekerta menjadi Manusia, artinya Manu dan Syatarupa. Jamaknya itu Manusio, kemudian menjadi Manusia. Ketika kita mengadaptasi kata manusia di dalam bahasa Melayu, kenapa bukan insan tapi manusia? Karena bahasa itu lebih dikenal dalam konteks alasan komunikatif. Maka tidak berarti bahwa konsep Quran tentang ya Nas, wahai manusia atau konsep Alkitab yang menerjemahkan Adam menjadi manusia, itu berarti diambil dari mitologi Hindu kan tidak seperti itu. Karena sudah menjadi bahasa milik bersama. Begitu juga dengan kata Tiamat dan Tehom tadi karena secara diametral konsep penciptaan dalam eh, apa namanya Bible Bible dan Babel itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini sesama pembaca Bible, orang Yahudi kadang-kadang menerjemahkan bahwa Ruah Elohim itu diterjemahkan angin dari Allah tetapi dalam kitab Ayub roh Allah telah membentuk kami berarti roh Allah itu dalam dalam pemahaman Kristen bukan ciptaan tetapi dia adalah roh kudus dalam konteks iman Kristen bahwa orang Yahudi boleh tidak bersetuju dengan konsep yang nantinya menjadi heboh akhir-akhir ini ya di kalangan Kristen sendiri yaitu Holy Trinity atau Tritunggal tetapi bahwa Uh, apa landasan biblis yang sama itu dipakai baik oleh orang Yahudi dan orang Kristen melayang-layang di atas permukaan air itu diartikan bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kreasio Hilo itu baru, baru pada statement ayat pertama pada mulanya Allah menciptakan bara dan tidak ada menjadi ada langit dan bumi satu yang kedua bumi itu belum berbentuk berarti itu adalah proses penataan dan pemisahan antara bahan-bahan alam semesta ini sebelum dia kemudian dipisah-pisahkan atau dipecah-pecahkan menurut apa kebutuhannya dalam membentuk keteraturan yang disebut kosmos atau alam semesta itu dan roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah dan itu di luar ciptaan yang kemudian Merah kevet itu seperti tarian ilahi yang memberikan dan menyalurkan hidup kepada kosmos yang baru dalam proses pembentukan, sehingga roh Allah tidak hanya memberikan kehidupan insani melalui roh hidup manusia, tetapi juga memberikan apa namanya. Daya hidup kepada alam semesta, kepada kosmos, sehingga bergerak pada orbitnya masing-masing dalam keteraturan. Lalu kemudian ayat 3, Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, Yehi or, Yehi or, hendaklah ada terang, maka terang itu ada, atau jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah saudara-saudara itulah sebabnya bahwa saya tegaskan tadi bahwa Alkitab itu bukan teks ilmu pengetahuan, tetapi paling tidak kalau saya eh, apa namanya mengutip belajar dari buku lawas yaitu dari Theodor eh, van Lewen yang pernah datang ke Satya Wacana saya kira itu mungkin belum kita belum mengalami Pak Rektor saya belum mengalami karena apa itu tahun berapa itu zamannya sebelum Pak eh, apa itu masih zamannya tahun 70 atau 80 saya saya apa pernah membaca itu dia menulis buku yang uh, bagian tertentu itu sudah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia Christianity and the World History dalam buku itu beliau uh, menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan secara kebetulan berkembang di barat karena salah satu pendorongnya adalah rasionalitas Yunani Bukankah kita mengenal teori atom dari Demokritus itu jauh sebelum zaman Kristen atau Pitagoras jauh sebelum Kristen? Tetapi kalau itu hanya filsafat Yunani, kenapa ilmu pengetahuan itu tumbuh ketika lebih dari seribu tahun dunia barat sudah dipengaruhi oleh yudio Christianity? Tetapi sebaliknya kalau yudio Christianity saja yang yang mendorong arah kepada ilmu pengetahuan, Kenapa tidak terjadi di Alexandria kira-kira abad -kira keempat yang sudah menjadi pusat peradaban Kristen? Yang ketiga baru namanya sifat dinamik dari kebudayaan barat. Ketiga aspek ini yang sebetulnya mendasari munculnya ilmu pengetahuan dalam kacamata Theodor van Leeuwen. Dan apa sumbangan kitab suci? Bukan deskripsinya tentang penciptaan yang kemudian harus dijadikan rujukan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi spirit yang mendasari bagaimana memandang dunia dan seisinya ini dalam ketergantungan dan tanggung jawab pada Sang Pencipta, itulah yang disebut realisme biblical atau realisme Alkitabiah, yang pertama pandangan tentang waktu dan pandangan tentang ruang, tentang kosmos, pandangan tentang waktu. Antara Kronos jadi kronologi ini kalau di dalam konteks pemikiran Jawa Hindu itu adalah hilingan. dari kata Kronos itu menjadi kata kronologi. Tetapi juga Kitab memperkenalkan kata lain yaitu Kairos. Saya kira konsep ini sudah sangat populer di kalangan teman-teman yang menggumuli ini. Kemudian yang kedua itu adalah pandangan tentang waktu. Kalau di dunia timur khususnya di masyarakat nomaden, waktu itu berjalan bersama pedang al waktu bistair. Dan di dalam masyarakat agraris kayak misalnya di Indonesia, kita mengenal ungkapan Jawa alon-alon watan kelakon atau di dunia barat kita mengenal time is money, waktu adalah uang karena itu produktivitas. Waktu itu di dalam konteks kitab suci itu sesuatu yang bersifat dinamis. Nah sementara waktu bahkan di dunia Yunani pun waktu itu dipandang sebagai dewa yang diilahikan. Di dunia Timur waktu juga itu didewakan dalam bentuk yang namanya Kala atau Batara Kala. Kemudian pandangan tentang alam. Hampir semua orang sepakat bahwa dunia Timur, kosmologi Timur itu sebetulnya bersifat eh, apa? mengkultuskan atau mendewakan alam maka Alkitab memandangnya secara lebih realistik. Itulah sebabnya nanti kita bisa melanjutkan di dalam narasi tentang penciptaan itu. Kata matahari, bulan, bintang itu tidak disebut. Karena kalau menyebut semes matahari itu dewa. Bulan itu adalah dewa. Dan itu menurut beberapa pemikir teolog tertentu itu merupakan bentuk apa namanya, anti mitosnya kitab suci Nah ini urutan penciptaan atau urutan penataan ciptaan atau urutan pemilah-milahan ciptaan nah, Jadi pasal satu itu saya terjemahkan kreasi hilu Statement bahwa alam ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh Tuhan yang berada di atas waktu Kemudian bersama penciptaan itu Tuhan menghadirkan waktu. Maka waktu mulai dari situ. Lalu Tuhan uh, menginstruksikan pada hari-hari penciptaan yang bisa juga mungkin dipahami sebagai periode-periode penciptaan. Bukan sekedar hari dalam 24 jam. Karena di dalam uh, kejadian pasal 2 ayat 5 atau 4 itu disebutkan bahwa inilah tolid dot sama apa silsilah langit dan bumi atau riwayat atau sejarah langit dan bumi weyom pada hari dia diciptakan jadi seluruh hari penciptaan itu disebut dengan hari juga nah artinya bahwa kita juga jangan tergoda adanya jadilah petang dan jadilah pagi itu adalah merupakan hari dalam 24 jam. Karena apa? Bukan sekedar mendasarkan pada teks bahwa seribu hari sama di apa hari satu hari aja. Tuhan itu seribu hari dan kata seribu itu artinya sesuatu yang tak terbatas bukan hanya itu tetapi kita harus memandang bahwa narasi penciptaan itu sendiri sebetulnya adalah karya liturgis yang diulang-ulang dan model yang seperti itu kita sebetulnya kalau apa ya membandingkan dengan teks-teks kitab yang lain itu jelas misalnya ya bagaimana caranya orang timur tengah kuno bahkan sebetulnya juga budaya kita menyampaikan gagasan itu dalam bentuk liturgis liturgi itu kan tidak sesuatu yang yang tidak mudah diubah sesuatu yang ajak berjalan makanya Salah satu orang Israel kuno itu adalah dulu nenek moyangku orang Aram pengembara dan kemudian mereka disuruh mengingat hari-hari dan seterusnya dan tanyakanlah kepada orang tuamu kepada ayahmu niscaya kamu akan diberitahukannya atau kepada tua-tua niscaya kamu akan diberitahukannya jadi artinya menghitung-hitung hari di masa lalu dan kemudian peristiwa-peristiwanya narasi penciptaan adalah termasuk bagian yang diterus sampaikan secara tanpa putus dalam konteks liturgi dan itu bisa dicontohkan misalnya ya kejadian pasal sorry Masmur pasal tiga itu kan Hodu laduni ha adunin. terpujilah Tuhan atas segala Tuhan. lalu diulang hile olam hasdu karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Hodu liluhi hak iluhim. Terpujilah Allah segala ilah. Terus kemudian disambung lagi dengan kile olam hasdu. Kemudian diceritakan setelah konsep penciptaan itu adalah sejarah keluaran dari tanah Mesir. Karena dua peristiwa ini saling saling bersambungan erat. Makanya teks tentang mengapa kita harus merayakan sabat di dalam ulangan dan di dalam keluaran berbeda. Alasannya karena dua hal tadi. Yang pertama penciptaan karena Tuhan itu uh, uh, beristirahat pada hari ketujuh yaitu Yom Sabat. Yang satunya karena pada malam hari Tuhan membawa bangsa kita keluar dari tanah Mesir. Dua aspek ini menjadi terkenal di dalam agama Israel kuno. Khususnya setelah Musa. Itu adalah mengenai keluaran dari tanah Mesir. Bahkan kalau kita mau meluangkan waktu sedikit saja untuk tidak melepaskan kekristenan itu dari akar yudaismenya. Paskah Yahudi itu selalu mengulang-ulang ungkapan yang eh, sepanjang abad selama apa keluaran sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Misalnya, ketika memecah-mecahkan roti, orang Yahudi dalam liturginya itu kan mengatakan, Halakma ania diakalu afaktana amisrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Sesuatu yang diulang-ulang dan kemudian pasca diaspora orang Yahudi, mereka mengucapkan, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Dan tanpa terasa itu 2000 tahun lamanya, lebih daripada itu. Bahkan kita tentang narasi penciptaan, narasi keluaran. Satu contoh lagi. Ini konteksnya liturgi gereja. Saya, makanya lebih suka teks narasi itu tidak harus dipahami dalam bahasa ilmiah modern, tetapi itu narasi teologis khususnya berkaitan dengan liturgi. Misalnya, baik gereja barat, katolik maupun protestan, kita sangat mengakrapi Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo et intera pacuminibus bunai voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi e, orang yang berkehendak baik. Sebetulnya teksnya begitu. Kita kadang-kadang lupa bahwa istilah itu sudah muncul kira-kira tahun 120-an, 150 Masai. Dan itu berasal dari terjemahan Alkitab Bahasa Latin sebelum Vulgata. Namanya itu adalah Vetus Latina. Ketika Santo Hieronymus di Bethlehem menerjemahkan Lukas pasal 2 ayat 7 terjemahnya kemudian bukan lagi gloria in excelsis tapi gloria in altimis Deo. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, bukan sekedar tinggi. Kalau excelsis itu yang tinggi. Tapi kenapa sudah ada terjemahan latin vulgata yang kita pakai sampai hari ini yang dari abad kedua yaitu apa namanya teks dari vetus latina karena itu sudah menjadi di Turki semacam membeku dalam bahasa takral begitu juga saya kira perhatikan ruatan murwokolo Jawa itu kan sesungguhnya berasal dari tradisi Hindu sampai hari ini itu tidak berubah saya bahkan menyaksikan bagaimana uh, suluk pedalangan di Thailand Selatan itu masih meng menggunakan bahasa Jawa kuno ketimbang bahasa Thailand lokal itu artinya sesuatu yang dianggap sakral itu tidak pernah tidak mudah diubah dan terus-menerus disampaikan begitu pula saya kira kisah tentang keluaran dan kisah tentang penciptaan kemudian Tuhan menciptakan terang lalu cakrawala dataran dipisahkan dengan lautan penciptaan tumbuh-tumbuhan matahari bulan bintang ditempatkan binatang di lautan dan burung di udara binatang di bumi ternak dan binatang melata lalu manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa dan kemudian pada hari Sabat. Lalu saya coba ini ini saya coba untuk membuat apa ya? jawaban populer atas sebetulnya ini bukan apologetika, saya kira bukan eh, saya tidak terlalu suka juga dengan perdebatan-perdebatan perdebatan teologis. Saya cuma ingin mengatakan bagaimana memahami narasi ini khususnya dalam konteks kita di Indonesia. Jadi kejadian pasal 1 ayat itu adalah penegasan bahwa Allah menciptakan dari tidak ada. Kreasi itu. Itu hanya terjadi pada pasal 1. Karena itu digunakan kata bara di situ. Kemudian ayat-ayat selanjutnya, 2, 3, 4, sampai 31, itu bukan penciptaan dari waktu nol. Melainkan deskripsi lebih lanjut tentang penataan dan pengisahan ciptaan dari bahan-bahan yang sudah ada. Dengan pemahaman seperti ini nanti ilmu pengetahuan mau berubah teori berapa puluh kali pun itu saya kira Alkitab menjadi lentur tidak usah dipertentangkan karena apa? Karena memang Kitab Suci tidak mengajar kepada para profesor di perguruan tinggi ya, tetapi berbicara kepada bahasa sehari-hari yang bisa dipahami. Bahkan ketika kita bicara ilmu pengetahuan pun kita masih menyebut yang namanya. Tenaga surya, dia lupa bahwa surya itu adalah dewa Hindu. Itu kan mirip dengan Tiamat dengan Tehom tadi. Kemudian, eh, pada kata Hasan Mayim, Saaret, langit dan bumi itu sebetulnya merujuk seluruh alam semesta, semua bahan-bahan dasar sudah tersedia pada ayat satu tadi. Jadi, matahari sebetulnya sudah ada pada hari, eh, pada teks Kejadian satu-satu, karena... Ter maktub pada kata semayim, langit. Tetapi semua itu masih tohu wa bohu, masih campur bau. Nah, kejadian pasal kedua itu kemudian muncul, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya tadi mengatakan, menghindari penyebutan matahari, semes, bulan, ya eh, itu sesungguhnya merupakan bentuk narasi anti mitos. Tentu mitos dipahami tidak harus dalam pengertian negatif ya. enam hari waktu penciptaan adalah proses pemisahan dan penataan dari bahan-bahan yang sudah ada. Contoh, air sudah ada tetapi dipisahkan pada hari kedua, yang di atas cakrawala angkasa atmosfer dan air yang di bawah lautan. Tentu ini pun juga tidak boleh dipahami dalam konteks ya Bahasa Sain ini adalah apa bahasa yang memang dikomunikasikan untuk masyarakat pada zamannya, sekalipun itu tidak harus bisa ditabrakkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan, karena itu hanya statement seperti orang berliturgi memahami Tuhan dan mengatakan Tuhan mata Tuhan ada di segala tempat kan tidak harus berarti kita menggambarkan mata seperti mata fisik, tidak seperti itu atau kemudian kita diskusi hati-hati ya aktor-aktor politik sekarang itu semuanya ada udang di balik batu tidak perlu harus cari di mana udangnya kan kadang-kadang kan bahasa yang sifatnya letterlock yang bisa dimaknai sebagai bahasa ilmu pengetahuan dengan bahasa mitologi sehari-hari itu kan bercampur tetapi pemanaannya sudah berbeda tatkala orang mengatakan tenaga surya tidak merujuk lagi kepada dewa Hindu atau ketika berbicara tentang surya pagi dari tempat yang mahatinggi tinggi dalam terjemahan Lukas pasal 78. Tidak harus merujuk bahwa itu adalah ayah dari Adipati Karna. Nanti tidak seperti itu. Kemudian, nah, jadi or terang itu sudah ada pada hari pertama. Tetapi baru dipisahkan dan ditempatkan menjadi me-orot. Gunakan juga kata or. Or itu adalah terang, me-orot, benda-benda penerang. Buktinya, kata Bara menciptakan dari tidak ada menjadi ada tidak dipakai setelah kejadian satu sampai pada hari kelima. Kemudian Tuhan menciptakan madari pada hari keempat. Dia tidak menciptakannya pada hari keempat. menempatkannya. Di situ digunakan kata Natan, Iten. Wajiten otam iluhim berakia hasimayim -ir, al alha Allah menaruh semuanya itu artinya menaruh benda-benda penerang itu di Cakrawala untuk menerangi bumi Alkitab hanya menyebut kedua benda penerang yang besar tidak menyebut matahari tidak menyebut bulan karena adanya eh, apa dalam masyarakat kuno itu dianggap Dewa maka itu salah satu bentuk dari demitologisasi Meskipun ada demitologisasi, namun keserumpunan bahasa tidak bisa dihindari. Dan kita pernah melewati era ketegangan Bible versus Babel tadi, namun sekarang kita harus memahami dalam perspektif baru. Tehom dan Tiamat dalam kejadian dua dan Imuna Elis, Genesis Babel. Atau Haji Hagedolim, itu diterjemahkan binatang-binatang laut yang besar dalam terjemahan lain tetapi sesungguhnya itu juga mirip dengan naga-naga raksasa atau juga lewiatan misalnya naga laut itu itu kan sebetulnya gambaran-gambaran orang Israel yang dipinjam dari bahasa setempat sidang ilahi itu juga adalah merupakan gambaran yang dipinjam dari eh, apa mitologi setempat setelah dilakukan demitologisasi lalu diberi makna baru di mana Tuhan sebagai sentralnya, bahasa Indonesia kita sekarang pun juga tadi saya sebutkan tentang sang yang eh, apa manu, jadi manusia, surya, dan sebagainya. Jadi, kalau disegih Bapak Ibu, saya tidak waktu, tidak banyak lagi saya sampaikan ya. Coba perhatikan, saya ini mengutip eh, salah satu dari apa, kumas kumsi torah dari seorang rabi Yahudi terkenal yang menjadi editornya itu Rabbi Nasem Skerman. Dia menulis skema seperti ini. Ini ini pemahaman orang Yahudi. Bahwa hari 1, 2, 3 itu dianggap ruang dan sumber. Misalnya hari pertama itu or, terang. Paralelnya dengan hari keempat, meorot benda-benda penerang. Meorot benda-benda penerang. Hari kedua, rakia, itu atmosfer, cakrawala, angkasa. Lalu di situ ada dua bagian. Lautan, yaitu air yang di bawah cakrawala. Hamayim asyar mitahat leraki'a. <rancang> Untuk apa ruang itu sedia kan? Untuk makhluk-makhluk yang berkeriapan di air. Ini sistematiknya seperti itu kira-kira. Kemudian langit dan awan-awan, yaitu air yang di atas cakrawala. Hamayim asyar mi'al leraki'a. Itu untuk menyiapkan ruang tempat dunia bagi jenis burung-burung di udara, burung-burung yang berterbangan. Jadi eh, apa namanya ruang yang di bawah cakrawala itu untuk makhluk-makhluk yang berkeriapan di air, kemudian yang di atas cakrawala itu untuk burung-burung yang berterbangan di udara. Hari ketiga, jadi hari hmm. pertama menyiapkan ruang bagi meorot hari keempat. Hari kedua menyiapkan ruang bagi hari kelima. Hari ketiga, tanah yang kering. Nah, Alkitab tidak mengatakan bagaimana proses geologisnya itu terjadi. Itu bukan pembahasan kitab suci, tetapi yang di situ mengeluarkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, berbiji, pohon-pohon yang berbuah. Untuk apa itu? Itu adalah ruang bagi, dan sekaligus juga adalah makanan atau sumber hidup bagi. Binatang ternak, binatang liar, binatang melata di bumi, dan puncak dari semua itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, kalau tanah kering yang mengeluarkan tunas-tunas muda tumbuh-tumbuhan, menyiapkan bahan bagi binatang ternak, binatang liar, dan seterusnya, atau nanti puncaknya pada manusia. Maka urpa dari pertama itu adalah menyiapkan bahan bagi meorat pada hari keempat yang ditempatkan di Cakrawala. Baru dengan sistematik itu hari ketujuh itu adalah angka sempurna, yaitu mana Tuhan dikuduskan. Meskipun sebelum zaman Alkitab sebetulnya perhitungan hari di dalam tujuh hari dan sebagainya, pekan-pekan itu sudah ada. Maka ketika sepulang dari pembuangan ke Babel, Pak Kalender Yahudi itu kan kemudian disesuaikan dengan misalnya munculnya nama bulan yang namanya Nisan itu kan dari Nisanu, yaitu dari apa namanya Babel. Persoalannya kita itu sering membelah dunia menjadi dunia beriman dan dunia pagan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat apa alam semesta ini kan ciptaannya Tuhan. Manusia yang menempati alam semesta, yang menurut profesor Kuncroening menghasilkan budaya yang adalah eh, apa cipta rasa dan karsa manusia. Itu kan makhluk Tuhan juga. Jadi, artinya kalau sunatnya Abraham itu mengambil tradisi yang sudah ada di Mesir seribu tahun sebelum dia, karena ritual sunat itu kan sudah ada di Mesir sebelum zamannya Abraham, tapi ketika itu diangkat sebagai simbol. Brit milah perjanjian sunatnya Abraham bukan materi atau cara sunat atau kitannya meng, meng, mengerat kulit katan itu yang dimaksudkan tetapi komitmen yang dibangun antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan simbol yang sudah dikenal oleh dunia manusia. Nah, saya kira kalau dengan pendekatan semacam ini kita tidak perlu mempertentangkan antara Iman dan ilmu pengetahuan, iman dan kebudayaan, bahkan keduanya itu dalam posisi sepertinya saling mengisi. Nah, itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi, kemudian yang sering dimunculkan itu juga sisa dari perdebatan abad 19. Seolah-olah ada kontradiksi antara kejadian 1 dan 2. Kejadian pasal 1 11, tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga. Lalu bagaimana dengan kejadian 2:5? Sebelum penciptaan manusia bumi belum ada semak yang tumbuh, belum tumbuh tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi sekarang ketika kita membaca lebih seksama dengan pengembangan paradigma yang tidak menajam-najamkan pertentangan tadi, kita sekarang sebetulnya bisa menelitinya ya dari sudut pandang sastranya, bahasanya ya. Kemudian kebudayaan yang melatari masing-masing teks itu. Sebetulnya kalau cermat kita membaca, kejadian pasal 1 ayat 11 itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan pada umumnya. Sementara kejadian pasal 2 itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dalam taman. Karena itu menyiapkan latar atau setting manusia di Taman Eden, dan dengan demikian ungkapan yang dipakai di ayat 11 itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sifatnya ya apa namanya umum ya di situ ada apa buah-buahan es atau esef itu tanaman yang berbulir dc itu, itu tumbuhan hijau atau sayur-sayuran sementara di dalam pasal 2 itu digunakan kata yang berbeda yaitu daseh sadeh sadeh itu lebih merujuk kepada sebetulnya adalah tumbuh-tumbuhan yang diupayakan dalam kelola manusia atau apa namanya ekosistem apa agroekosistem atau apa itu agrokultural ya agrokultural yang dikembangkan oleh manusia dengan demikian itu adalah setting untuk Taman Eden. Lalu Firman Tuhan mengatakan apa? Karena belum ada orang yang mengusahakan itu tekanannya kepada subjek manusia yang bertanggung jawab atas taman itu. Kemudian lalu dikatakan karena itu maka wa ed ya eleh min haaret. Solusinya maka ada mata air yang naik dari bumi. Ini dalam terjemahan lai diterjemahkan ada kabut ya sebetulnya kata et itu maknanya dalam teks-teks lain dalam Alkitab khususnya juga lo mengacu pada Septuaginta itu adalah sumber air yang yang apa memancar dari bawah ke atas. Dan itu yang digunakan oleh Septuaginta. Nah, tentu istilah seperti ini mungkin saja berdekatan dengan sungai yang ada di dunia bawah dalam mitologi Babel tetapi yang mau dimunculkan di sini uh, uh, adalah adalah ad ya eleh min ha aren. ada sumber air yang keluar dari bawah itu artinya uh, irigasi yang yang nantinya akan dipermanenkan dengan adanya manusia yang mengusahakan taman itu itu saya kira yang bisa sesampai bisa dua menit dalam... lagi pak bambang ya sudah selesai terima kasih bisa lima menit lagi ya, ya oh ya okay. sudah selesai saya kira pak oh ya oke okay. Oh ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Babang. Saya kira memang menarik ya. Tapi saya sudah catat secara garis besar yang disampaikan Pak Babang itu alam mencipta dari nol ya, dari ketiadaan dan sekali mencipta langsung sempurna ya, e, lengkap, sempurna dan lengkap ya. Kemudian. Uh, itu di ayat pertama, kemudian selanjutnya tinggal menata, lalu mengelola. Ya, saya simpulkan saja sebentar seperti itu. Lalu sekarang kita berikan waktu kepada Pak Neil untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Neil. Dan setelah Pak Neil kita kembalikan ke Pak Bambang lagi untuk mengeksplor lebih dalam berdasarkan apa yang ditanggapi oleh Pak Neil. Pak Neil, silakan. Terima kasih Pak Sam, selamat. Pak Bang, tolong siang, apa, Pak stop share ya dulu supaya Niel oh, iya, iya, iya. bisa share terima nanti. Kasih, terima kasih. Ya ya. Oke. <laughs> ya, ya. Okay. ya pandil, silakan. Ya, Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Bambang. Salam selamat jumpa siang, Pak. melalui apa itu dunia daring. <laughs> uh, itu saya beberapa udara. kali... Ya, saya beberapa kali menyaksikan beberapa video perkuliahan daring dari Pak Bambang di YouTube. Saya apa itu banyak juga dicerahkan oleh pemaparan pemaparan Bapak. Saya punya ketertarikan sedikit membaca ke wilayah teologi dan saya ini backgroundnya orang manajemen Pak. Khususnya manajemen sumber daya manusia, riset saya berkonsentrasi pada konstruksi sistem manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan, khususnya di setting perusahaan multinasional. Dan apa itu, dalam mempelajari yang seperti itu, saya menggunakan perspektif kelembagaan dan baca atau belajar tentang sejarah apa itu agama termasuk dalam hal ini khususnya kekristenan itu memberi saya pemahaman kelembagaan yang yang luar biasa eh, tapi dari sana juga ya mendorong saya membaca dan punya ketertarikan untuk mempelajari lebih jauh nanti eh, akhirnya berjumpa dengan eh, perjumpaan atau dialog antara agama dan dan sains. Walaupun uh, background saya dari segi pendidikan formal, kalau mau atau boleh dihitung di masa SMA, saya SMA-nya fisika, jadi apa itu uh, mempelajari uh, sains ini dengan ketertarikan di wilayah apa itu kalau uh, sekarang ini mungkin uh, walaupun saya tentu tidak tahu menahu teman-teman di bidang sains akan lebih paham gitu uh, wilayah partikel uh, apa itu saya dulu ingin masuk teknik nuklir tidak jadi pak jadi kesasarnya ke fakultas ekonomi dan belajar manajemen uh, nah karena itu bapak ibu uh, pak bambang pak sem uh, dalam diskusi kita siang hari ini dengan background saya yang seperti itu, ini saya lebih lebih apa itu sulit lagi dari posisi Pak Bambang yang tadi tidak mau masuk ke ranah sains. Saya masuk ke ranah sains ini karena ketertarikan secara umum belajar secara otodidak atau membaca hal-hal yang mungkin bagi saya untuk saya mengerti, tetapi secara teknis keilmuan konsep-konsep dan barangkali sampai pada hitungan-hitungan yang yang rumit tentu itu tidak mungkin saya menjelajah ke sana. Saya kira nanti akan ada diskusi lanjutan dengan seorang teman Pak Surya Setria yang punya background fisika. Saya kira ini akan mengelaborasi sejumlah percakapan kita di di siang sore hari ini nah demikian juga kalau saya masuk ke wilayah pemahaman apa itu Alkitabiah ini tentu hanya karena tadi ketertarikan dan pada umumnya sebagai apa itu intelektual Kristen saya kira ada sebuah tanggung jawab juga untuk masuk dan memahami secara cukup baik uh, Firman Tuhan dan dan relevansinya dalam konteks kehidupan kita nah bapak-bapak ibu sekalian uh, saya apa itu akan coba share screen dulu, tapi saya akan nanti tarik diri dari eh, pemaparan ini, lalu putar sebuah video. Eh, nah, Pak Bambang dan Bapak Ibu semua di UKSW kami berkaitan dengan dialog hari ini ini adalah bagian dari upaya kami di UKSW yang punya salah satu misi. Misinya adalah membangun nisbah iman dan ilmu pengetahuan. Dan di tengah-tengah kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian rupa majunya, apa itu, ada cukup banyak hal baru yang berkembang e, tentu motifnya atau hal-hal yang mendasari dan akhirnya dipakai untuk memaknai perkembangan-perkembangan ini e, punya relevansi yang kuat dan bisa pada bagian-bagian tertentu itu bertabrakan dengan dengan apa itu pemahaman-pemahaman yang dalam tradisi tertentu seperti tradisi agama, tradisi kekristenan, misalkan kita mendapatkan pemahaman atau penjelasan-penjelasan sejak kecil maupun juga saya kira ketika seorang menjadi dewasa lalu lalu mengaku imannya secara mandiri itu tentu apa itu merupakan pertanggungjawaban iman secara secara pribadi diharapkan menjadi lebih matang nah tapi ketika ada kemungkinan overlapping dan bisa jadi kemungkinan tabrakan pemahaman nah di negara-negara maju saya kira kita mendapati fenomena sekularisasi atau konversi pada tingkat apa itu penganut agama dalam hal ini Kristen diantaranya konversi dari beragama menjadi diantaranya tidak tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan nah jadi di atas misi tadi saya kira sejak tahun 2019 kalau bisa kita lihat di, di layar itu kami memulai di 9 September mengundang Ibu Karlina Supeli untuk memberi sebuah kuliah kuliah umum bagi komunitas UKSW di bawah tema besar alam semesta ilmu ilmu pengetahuan dan agama Uh, walaupun beliau memberikan judul sendiri presentasinya pada, pada hari itu, saya uh, tidak ingat persis, tetapi sepertinya anak-anak bintang atau apa begitu ya, Pak Sam? Ya? Uh, lalu uh, kita punya seri diskusi filsafat yang dijalankan oleh pusat yang digawangi oleh Pak Sem, Pak Riki. Nah, dari, dari salah satu diskusi-diskusi yang dilakukan di, di apa itu pusat uh, pengembangan pemikiran kritis UKSW atau CCTD itu kita sempat di 20 November menjelang Dies Natalis UKSW uh, membedah pemikiran Richard Dawkins khususnya dari bukunya The God Delusion. Uh, juga mengundang Bu Karlina sebagai seorang filsuf kemudian ibu apa itu Herawati sudoyo ya uh, Apa itu seorang uh, ahli biomolekuler lalu uh, kami di tahun kemarin itu menutup dengan dialog kritis uh, sains dan iman Kristen uh, dalam sebuah percekapan uh, daring antara saya dan dan uh, Profesor John Lennox, seorang emeritus profesor bidang matematik di di apa itu uh, Oxford. dari Harvard. 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 Oh, sorry. Oxford. Sorry, uh, Oxford ya. Jadi ini ini ada ada seri seperti itu Pak Bambang dan tahun ini kita kick off dengan uh, pertemuan di 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 siang sore hari ini, nah, bapak ibu saya perlu pasang posisi dulu untuk untuk kita mengartikan ini masuk wilayah yang yang tadi tidak mudah wilayah yang bisa membuat kita tergelincir wilayah yang bisa membuat apa itu banyak pihak menilai ini apa apaan ini misalkan begitu eh, apa itu eh, tadi ini ada dua wilayah yang yang berinteraksi di sini antara ya apa itu eh, agama atau ilmu eh, iman dan dan ilmu pengetahuan. Nah, saya mencoba untuk duduk di atas posisi yang saya kira bukan baru posisi ini. Jadi ada pihak seperti apa itu Francis Bacon, Michael Faraday, Galileo Galilei. Eh, mereka memandang bahwa kalau di, di pemahaman Kristen kan kita memahami bahwa Tuhan punya apa revelation secara khusus dan yang umum gitu ya. Uh, tapi di dalam konteks pemahaman ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan ini bisa dimengerti, apa itu satu melalui apa itu buku apa itu uh, Firman-nya atau Book of Works atau apa itu uh, sorry Book of Words atau Book of Scripture dan yang kedua itu bisa dipahami lewat lewat alam semesta. Jadi kalau kita melihat alam semesta yang sedemikian rupa, kalau duduk di malam yang cerah, langit terang benderang, banyak bintang-bintang bisa kita lihat dan dan apa itu masifnya alam semesta ini kita lihat di dalam keindahannya apalagi kalau bisa punya teleskop yang bisa membuat kita men mendapatkan gambar-gambar yang bagus sekali itu lalu ada ada kekaguman yang yang besar dan biasanya kekaguman itu eh, khususnya bagi orang beragama kan lalu eh, kepujian bagi Tuhan yang sudah menciptakan eh, seperti itu jadi eh, posisi posisi saya dalam konteks ini saya kira apa itu eh, bahwa tadi di pengantar Pak saya mengatakan saya akan memberikan beberapa catatan terhadap presentasi Pak Bambang tadi dari posisi sains dan memang ada ada beberapa hal yang saya kira nanti kita perlu lihat Pak Bambang termasuk tadi Pak Bambang menganggap kita sudah melewati masa ketegangan tapi saya melihat justru ini ketegangan makin tinggi di sudut tertentu karena juga makin berani klaim yang dibuat oleh oleh saintis kelompok berpikir tertentu untuk ya kurang lebih uh, makin tajam dalam mengritik atau menyerang bahkan uh, pandangan uh, agama agama-agama termasuk termasuk Kristen. Jadi ketika saya mau duduk untuk memberikan pandangan sains atas apa yang tadi sudah Pak Bambang kemukakan pemahaman pemahaman iman kita pemahaman kita berdasarkan uh, teks uh, Alkitab, saya kira uh, di dalam apa itu sikap yang yang tadi saya katakan misalkan Francis Bacon mengatakan let men endeavor an endless progress providence of both jadi both dari dua buku ini book of works book of nature Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya sedemikian rupa itu dari sana kita belajar dan bisa tadi apa itu menguji Tuhan Uh, sampai kepada bahkan yang hal-hal uh, yang sangat jelimet yang hampir mustahil kita bisa buat uh, apa itu kadang-kadang kita bisa buat pada level tertentu tetapi riset-riset uh, di, di laboratorium laboratorium pun mungkin kadang-kadang masih masih gagal untuk bisa menciptakan uh, apa itu ya ya sel hidup asli gitu ya tidak tidak membuatnya dengan uh, bantuan sel hidup lain misalkan begitu nah jadi uh, dua wilayah ini baik book of nature book of works book of apa itu scripture atau book of apa itu words ini uh, saya kira wilayah yang 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 apa itu uh, saya berposisi kedua-duanya bisa kita pakai untuk mendekati memahami Tuhan. Karena itu memahami Tuhan lewat sains adalah hal yang mungkin. Tetapi ketika kita kita saya mengatakan mungkin karena orang lain bisa tersesat dan lalu lari tadi menjadi sekuler atau atau apa itu menjadi tidak bertuhan sedangkan apa itu kita yang kristiani bisa diperkuat imannya karena karena memahami itu. Nah, karena itu saya kira kalau kita menjelajah sains secara sungguh-sungguh bisa berjumpa dengan Tuhan di sana itu statement Karl Jasper untuk mengkritik kaum saintis yang ibarat menegasikan atau mengabaikan Tuhan atau agama begitu. Lalu ya dengan segala macam upayanya berkeringat-keringat naik puncak gunung sampai di atas puncak gunung ketemunya kita kita yang sudah duluan di situ. Nah itu. Uh, kita bisa bisa memahami di sana. Nah, tapi ketika ini ditekuni untuk dipahami, nah nanti datang pemahaman-pemahaman yang bisa jadi bertabrakan. Tetapi saya senang tadi Pak Bambang sudah mengemukakan beberapa hal uh, ada keselarasan tertentu yang nanti akan kita lihat di dalam presentasi saya ini. Nah, sebelum saya lanjutkan ke apa itu pemaparan berikut saya Of tarik diri dulu dari uh, file ini saya putar sedikit video untuk melihat apa itu uh, hanya untuk menstimulasi kita saja karena kita akan masuk ke situ dari presentasi saya. Jadi ini tentang bermulanya alam semesta. Saya hanya ambil cuplikan pendek karena ini video 50 uh, menit. Hanya uh, bagian awalnya saja. Bagaimana apa itu uh, para saintis mencoba untuk membingkai pemahaman mereka tentang mulanya alam semesta uh, dari sudut pandang Big Bang. Ya. Our home planet Earth. Land, sea, air, wine. It all comes from. Look up into space on our planet, and what you see is a vast cosmos teeming with billions of stars and galaxies. Turn back the clock to 13 billion years, and our universe was a very different place. Back then, it was so small that it could fit inside the palm of your hand. This infinite universe, everything will be created stars, galaxies, and the building blocks of life itself. The calcium in our bones, the iron in our blood, the atoms for the air, water the, the raw materials for our cities and machines. Science takes a journey through space and time to discover how the universe was born and how it created everything in our world and how eventually it will die yeah it's a supplican dari apa itu video yang kita tidak akan sulit jumpai di YouTube uh, Naked Science atau ada juga uh, video yang lain uh, before uh, apa itu uh, time and space yang tadi Pak, Pak Bambang sudah katakan Tuhan apa itu Uh, melalui penciptaannya ya ibarat kalau pertandingan sepak bola ya apa itu tiup peluit dimulainya waktu pertandingan jadi waktu bermula dari apa yang tadi di video itu disebut apa itu uh, big bang uh, ini sebuah teori atau sebuah apa itu pandangan kosmologis yang yang hari ini masih atau berposisi paling dominan dalam bagaimana kita memahami alam semesta ini bermula dan ini punya punya sejarahnya juga ketika saya kira apa itu di dalam perkembangan sains apa itu temuan-temuan atau evidence yang dapat dikumpulkan oleh para saintis dari berbagai macam instrumen mereka apa itu eh, misalkan eh, teleskop Hubble atau apa itu antena-antena radio waves yang ada dipasang di berbagai negara misalkan di Australia itu ada di kalau saya tidak salah ingat di Australia Barat eh, banyak sekali apa itu NASA punya punya satelit dan saya kira sekarang banyak negara berlomba-lomba masuk ke wilayah apa itu ruang angkasa termasuk sahabat-sahabat kita Cina India saya kira mulai masuk ke wilayah ini. Nah pemahaman-pemahaman yang diperoleh dari dari apa itu baik merupakan warisan sains dari zaman- zamannya saya mengatakan sains dari zaman- zamannya ini Apa itu di tiap zaman ada pandangan apa yang hidup untuk mem memaknai realitas di sekeliling kita di sekeliling manusia termasuk tadi alam semesta Apa itu lihat ruang angkasa atau dan melihat kehidupan apa itu uh, apa uh, biotik begitu ya yang ada di di sekeliling kita itu kita bisa membangun pemahaman-pemahaman dan diantaranya saya kira kita menerima dua warisan besar dalam konteks apakah apa itu uh, alam semesta ini kalau di kejadian satu ayat satu yang tadi Pak Bambang sudah sudah bahas gitu ya apa, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi in the beginning God created the heavens and the earth. Jadi kalau kita lihat statement ini baik itu Judaism maupun itu kekristenan mestinya juga tadi Pak Bambang sudah sebut Islam yang mewarisi apa itu pemahamannya ini dari juga dari dari apa itu eh agama abrahamic ya eh, dari judeo apa judaism juga dan kekristenan ini jelas sekali ada satu pandangan di situ bahwa alam semesta ini di, diciptakan namun eh, di bagian-bagian budaya yang lain saya kira lalu kita memahami bahwa ada dari dulu itu pemahaman bahwa tidak ya alam semesta ini kekal ya dari dulu ada, dan akan terus ada. Dia tidak diciptakan. Ini pandangan naturalisme yang, eh, kalau kita lihat wujudnya sekarang ini, kan dipegang di, 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 oleh filsuf-filsuf sekuler, saintis-saintis eh, sekuler, atau agnostik, atau, atau eh, bahkan ateis. Nah, dari filsuf-filsuf kuno Aristoteles, misalkan ada di dalamnya. Jadi ini pandangan yang tidak tidak baru dan mestinya sebagai sebuah pandangan hidup gitu ya pandangan tentang kehidupan di sekeliling manusia world views dia akan eh, apa itu juga diwariskan. Dan karena itu saya kira ini membentuk world views modern hari ini termasuk juga nanti di kalangan para para saintis. Jadi saintis akan punya pandangan yang berbeda-beda di atas evidensi yang sama juga saya kira akan dipengaruhi oleh world view seperti ini naturalisme atau uh, misalkan teistik uh, view. Nah, tadi Pak Bambang sudah sudah mengungkapkan dan saya kira barangkali Pak Bambang mengerti lebih banyak begitu. Saya kira ada teks-teks kuno banyak apa itu mitos-mitos apa itu penciptaan tidak hanya dari Babylonia gitu ya uh, tapi juga bangsa-bangsa yang lain saya lupa misalkan Stephen Hawking apa itu merujuk apakah apa ya dari budaya Denmark atau mana gitu itu juga apa itu uh, penciptaan uh, alam semesta ini uh, oleh dewa atau dari dewa tertentu uh, tadi sudah diungkapkan mitos Enuma Elis yang apakah pertanyaan kita eh uh, ada ada pihak yang memahami bahwa bahwa narasi penciptaan di di Alkitab yang kita miliki ini adalah diantaranya turun dari mitos-mitos itu tapi saya kira Pak Bambang sudah sudah tolak itu dan saya juga berposisi eh, sama. Nah, eh, apa itu kalau kita lihat lihat tadi saya punya catatan tambahan di pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini Pak Bambang ini semacam summary dari narasi penciptaan yang akan bergulir ke hari 1 hari 2 sampai dengan hari 7 itu jadi pernyataan pertama itu adalah ya semacam kalau menulis dalam bahasa Inggris itu itu tesis statementnya, lalu dia akan dijabarkan di atau diuraikan, diuraikan lebih jauh. Jadi karena itu saya setuju dengan Pak Bambang tadi, alam menciptakan langit dan bumi ini dalam pengertian yang, yang utuh, yang, yang seluruhnya. Jadi langit uh, dalam pengertian yang ya, termasuk di dalamnya benda-benda uh, alam yang ada di, di dalamnya. Uh, Apa itu? baik itu galaksi apa itu atau bahkan apa kluster-kluster galaksi eh maupun juga sampai kepada sistem planetari tertentu seperti kita dengan eh, sistem tata surya kita bahkan di dalamnya lalu kita bumi yang punya juga apa itu benda angkasa yang menjadi satelit kita bulan kita eh, bulan moon demikian juga di beberapa planet memiliki bulan-bulannya sendiri-sendiri. Nah ini eh, apa itu saya kira pemahaman yang 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 kita mengerti. Nah Pak Bambang nanti saya akan minta Pak Bambang untuk juga mengurai lebih jauh. Eh, tadi Pak Bambang mengatakan bahwa antara narasi kejadian satu ayat 1 sampai kalau tidak salah 2 sampai 4 barangkali begitu Pak ya. Itu adalah satu kesatuan narasi. Lalu nanti dua ayat 5 ke bawah itu ada narasi yang lain yang dalam atau dipahami oleh pihak tertentu itu sebagai kadang-kadang bertentangan begitu ya karena apa itu urut-urutannya kok apa itu eh, harinya mengatakan manusia terakhir tapi di 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 narasi kedua itu manusia ada baru tumbuhan tertentu ada dan Pak Bambang sudah jelaskan itu. Cuman pertanyaan saya di situ nanti untuk Pak Bambang bisa tambahkan adalah apakah ini datang dari narator yang berbeda? Saya menilai demikian karena apa itu penggunaan istilah Tuhan di situ beda di satu ayat 1 sampai 2 ayat 4 itu kan menggunakan Elohim apa itu sehingga apa itu kalau teman-teman teologi akan biasanya uh, mempelajari sumber-sumber itu ya ini sumber elohis gitu ya lalu apa itu di, di di dua ayat lima dan seterusnya itu uh, menggunakan apa ya Tuhan Tuhan Allah barangkali gitu ya uh, perlu kita cek baik-baik ya dua ayat ayat lima dan uh, Terusnya, jadi beda 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 penggunaan istilah Tuhan situ sehingga saya melihat ini ada ada narator yang berbeda. Nah, ketika naratornya berbeda, ini uh, bisa jadi apa itu menerima pewarisan. Walaupun tadi Pak Bambang mengatakan bahwa adalah tradisi di bangsa Israel untuk apa itu mempelajari secara ritual dan itu mengulang-ulang, tetapi bisa jadi pemahaman antara satu dengan yang lain berbeda sehingga melahirkan sedikit perbedaan dalam uh, narasi itu Nah tapi saya kira secara umum uh, bukan sebuah pertentangan yang terlalu apa itu serius barangkali itu mungkin Pak Bambang bisa bisa menjelaskan lebih jauh nah saya mau datang dengan tadi pemahaman sains, jadi kosmologi. Nah, kosmologi ini kan apa? Itu ilmu atau bidang kajian tentang alam semesta. Di dalamnya itu berkaitan dengan struktur alam semesta, berkaitan dengan asal muasalnya, atau apa itu the beginning of the universe, atau the origin of the universe. Lalu juga, apa itu para ahli kalau memahami seperti itu? apa itu mereka membayangkan apa itu uh, the fate of the universe jadi nasibnya ini kira-kira di waktu ke depan akan seperti apa nah ini ini wilayah kosmologi saya mengutip dari joseph silk astro ya seorang astrofisikis dari oxford jadi karena itu dia mengkaji juga di dalamnya terkait dengan bidang yang lain atau mungkin yang bisa disebut lebih besar gitu ya atau berangkat dari bidang itu astronomi yang mengkaji tentang bintang-bintang, galaksi-galaksi atau kluster galaksi-galaksi. Nah, di foto ini misalkan kita bisa melihat salah satu hasil observasi, dokumentasi dari apa yang sains bisa dapatkan dan dan ini adalah semacam sisa-sisa atau apa tarulah apa itu terjadi supernova gitu ya, ledakan bintang dan dan debu-debu kosmik gitu ya. masih ada di sana gitu ya. Tapi ini sesuatu yang tertangkap oleh oleh apa itu berbagai perangkat keilmiahan yang ada gitu ya khususnya di bidang tadi kosmologi astronomi dan lain sebagainya kita bisa lihat hari ini tetapi ini sesungguhnya sesuatu di masa lampau karena eh, jarak yang sangat jauh eh, yang kemudian itu eh, sampai di kita itu ya sudah sudah ya sekarang ini kita lihat tetapi itu peristiwa jauh-jauh sekali di, di waktu yang yang sangat jauh eh, menggunakan misalkan tahun cahaya itu tahun cahaya kalau saya cek ini nanti kalau ada Pak Surya di di tempat ini saya kira eh, apa itu wow itu sangat sangat apa itu eh, nilainya kan sangat-sangat besar ya eh, sehingga kalau berjarak ribuan bahkan miliaran tahun cahaya kan apa itu Uh, apa itu sesuatu yang yang jaraknya sangat sangat jauh dan dan apa itu uh, kita baru bisa mendapatkannya saat ini padahal itu peristiwa di di waktu yang sangat sangat jauh ini saya ambil sebuah contoh apa itu sebuah apa itu galaksi yang disebut salah satu yang paling bercahaya apa itu eta carina kurang lebih apa itu jaraknya itu 8.500 uh, tahun cahaya nah para ahli menangkap hal-hal seperti ini lalu karenanya bisa me bisa mendapatkan pengukuran bahwa itu 8.500 tahun cahaya atau jutaan atau miliaran uh, tahun cahaya begitu ini sebuah pengukuran yang nanti saya kira Pak Surya di, di diskusi berikut bisa bisa mengurai lebih jauh tetapi ini sebuah pengukuran saintifik yang dari situ nanti ketika misalkan dalam diskusi ini bagaimana kosmologi berjumpa dengan agama dalam pemahaman tentang penciptaan ini misalkan soal sebetulnya kapan penciptaan ini ini terjadi nah di sini kan ada interpretasi terhadap teks apa itu Alkitab tidak hanya kejadian satu ayat satu sampai dengan dua um, apa itu uh, tetapi juga seluruh kronologi yang ter, tercatat di sana ada silsilah silsila kehidupan lalu orang mulai mengukur dan lain sebagainya maka kira-kira penciptaan itu jadi pada tahun sekian nanti saya akan tunjukkan salah satu salah satu kalkulasi yang yang muncul di sana nah tapi itu bisa bisa kemudian berbeda dengan hitungan uh, saintifik yang datang dari uh, apa itu dokumentasi seperti ini dan lalu pengukuran pengukuran lanjut untuk melihat tadi jarak tahun cahaya atau misalkan melakukan carbon dating terhadap apa itu bebatuan atau fosil-fosil yang ada di, di alam raya kita ini di di bumi kita ini untuk mengukur kira-kira usianya berapa nah tadi saya senang bahwa Pak Bambang uh, apa itu relatif uh, membuka kita untuk memahami bahwa day istilah day ini yang saya akan bahas di belakang atau yom itu tidak tidak bisa atau tidak selalu berarti apa itu uh, 24 jam sehari tujuh minggu seperti yang kita miliki hari ini gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu di atas perkembangan yang seperti ini orang bisa menangkap cowa gambar sangat cantik seperti itu Bapak Ibu eh apa para ahli di wilayah kosmologi dan dan wilayah-wilayah terkait ini bisa mengonstruksi pemahaman pemahaman yang yang luar biasa gitu ya nanti kemudian keluar angka-angka usia dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya tampilkan saat ini ini adalah apa itu alam semesta yang terlihat oleh kita. Nah, ini dipandang oleh para ahli ya hanya sebagian kecil yang terlihat oleh kita. Masih ada 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 apa itu kita belum tahu seberapa luas sesungguhnya alam alam semesta ini. Jadi ini ini yang yang apa itu apa sin atau observe gitu ya. Jadi nah kalau saya mendengar uh, penjelasan uh, atas video ini atau atau gambar ini uh, ini dari Perimeter Institute di di Ontario di di Kanada uh, Profesor Profesor Neil Trock ya namanya seperti saya Neil juga uh, apa itu bumi dan dan apa itu Tata surya kita dan galaksi kita Bima Sakti itu ada di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa setiap titik di universe ini lalu kalau melihat keluarnya itu dia selalu menjadi sentral, with ya. Jadi karena itu ini kan lihat dari bumi atau bagaimana dia menjadi sentral. Nah, bapak ibu bisa lihat ini ada ada apa itu uh, luasan alam semesta sedemikian rupa ada cosmic web yang yang kayak jaring-jaring ini lalu ada apa itu wilayah gelap setelah yang kuning merah ini wilayah gelap ini apa itu dianggap dark ages eh uh, apa itu di mana apa benda-benda penerang itu belum belum apa eh, muncul sehingga kegelapan ada di alam semesta lalu kalau bapak ibu lihat yang apa itu merah itu apa itu di saya cek dulu supaya saya tidak keliru eh, menyebutnya jadi itu Itu adalah sisa-sisa atau jejak-jejak Big Bang. Eh, apa itu? Apa istilahnya? Itu Cosmic Microwave Background yang dapat eh, tertangkap oleh perangkat-perangkat apa itu deteksi eh, alam semesta kita. Jadi ini lalu orang bisa tadi saya katakan bisa bisa mengukur tadi ya jarak atau usia usia dari dari uh, alam semesta ini dari jejak-jejak ini. Jadi di sananya itu apa itu kegelapan lagi. Yang di di belakang yang merah ini kegelapan dan dan itulah titik di mana Big Bang itu terjadi. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa Big Bang ini kan hanya salah satu pandangan kosmologis. Uh, ada pandangan pandangan yang lain yang tadi uh, saya katakan bagi mereka yang menganggap alam semesta tidak diciptakan itu lalu di dalam sains modern hari ini berupaya untuk menjelaskan bahwa sebetulnya tidak terjadi penciptaan seperti itu alam semesta ini kekal jadi apa itu uh, lalu ya, berbagai macam teori bisa dikembangkan di sana termasuk misalkan uh, apa itu multiverse ya jadi apa itu karena realitas alam ini tidak seperti yang terlihat oleh mata kita saja jadi yang fisik itu apa itu sebetulnya kalau diurai sampai ke, ke partikel yang paling kecil ya kita sama sekali tidak lihat jadi itu matter itu partikel gitu komponen-komponen di dalamnya tapi ada juga apa itu yang apa itu kalau kita dekatkan magnet apa yang sisi positif dengan positif kan pasti kita rasakan tolakan medan magnet begitu nah itu ada ada apa itu eh, magnetic field di situ ya kita bisa magnetic force yang bisa kita rasakan di sana sehingga di alam ini juga ada field ada ada gelombang atau ada force di sana yang saya kira apa itu eh, kita tidak bisa lihat tetapi oleh para ahli karena mereka bisa apa itu melakukan simulasi-simulasi di di level itu lalu mereka apa itu bisa mengatakan bahwa ini kayak ya alam semesta ini tidak hanya seperti yang kita lihat tiga dimensional tetapi ada ada dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam. Saya kira kalau tidak salah ada yang menyebutnya ada 11 11 dimensi alam semesta ini sehingga seperti gelombang yang kita tidak bisa lihat lalu misalkan satu berjumbo dengan yang lain maka misalkan bank lalu dari bank itu lahirlah diantaranya Universe kita yang apa itu ya yang lain hanya karena kita tidak terlihat saja oleh mata jadi oke okay, Big Bang dengan satu titik, apa itu ketunggalan singularity tertentu yang tadi di, di video yang saya apa itu uh, tunjukkan kepada kita dari titik itu uh, karena terjadi semacam ya bang ya, ledakan besar maka terjadi dorongan ya space bermula ruang bermula waktu bermula uh, materi bermula dari situ uh, dan dan ini yang apa itu para ahli datang dengan bukti-bukti yang kayak begini Bapak Ibu. Jadi mereka tidak tahu ke sana tapi mereka mendapati suatu waktu itu apa itu te, apa itu temuan-temuan tertentu yang tadi saya sebut cosmic microwave background. Ini gambar yang Bapak Ibu lihat radiasi dari sisa-sisa dari Big Bang yang warna orange-orange itu, ini yang mereka dapatkan. Lalu dari sini orang kemudian mencoba untuk ya memahami ini kondisi kapan ini. Seperti apa kondisi pada waktu itu. Lalu kemudian mencoba untuk melakukan proyeksi mundur ke belakang. Lalu penjelasan yang dapat diberikan di situ adalah ada suatu titik mula yaitu, tadi dengan bank itu bermulalah segala sesuatu. Nah, kalau berdasarkan pemahaman-pemahaman yang ada pada saat ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini gambar eh, apa? Itu, ini posisi-posisi alam semesta, apa paling akhir ya di, di titik yang paling sini? Lalu, tadi, cosmic microwave background itu data yang diperoleh, apa itu mereka bisa? lakukan proyeksi mundur ke suatu titik waktu kalau tidak salah di situ 400 ratus e, ribu ya 400 ribu tahun ya usia bumi pada saat itu, eh, usia alam semesta waktu itu adalah 0,003 dari usianya e, saat ini e, karena dari situ diproyeksikan apa itu usia usia alam semesta adalah 13,8 atau di situ disebut 13,77. Nah itu itu titik yang ter, di dalam gambar kita tadi ya gambar yang saya tunjukkan cosmic microwave background itu eh, yang ada di sini gitu ya yang di ketika pas cebeng pertama itu tergambarkanlah yang tadi itu yang bapak ibu bisa lihat yang agak hijau-hijau. Eh, jadi gambar ini adalah yang di titik di terang dan masuk ke hijau biru ini itulah gambar yang diperoleh tadi cosmic microwave background itu. Nah ini proyeksi uh, paling akhir yang bisa di, dicapai oleh para ahli apa itu mereka belum dengan melihat alam semesta mengembang jadi ada inflasi apa itu uh, apa itu alam semesta dan apa itu mereka melihat bahwa terus bergerak makin besar, makin besar, makin besar, maka proyeksi mundur ke belakang sana dibuat ke satu titik di sana sebagai satu penjelasan bahwa ada ada bank di sana dari titik singularitas tertentu maka jadilah alam semesta ini. Nah, ketika apa itu perumusan ke arah kosmologi Big Bang muncul Bapak Ibu, para saintis yang tidak beragama tidak nyaman. Ya, mereka tidak nyaman karena ini seolah-olah akan membenarkan pandangan kekristenan. Jadi akan membenarkan kejadian begitu. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakannya dari ketiadaan ke 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 gitu ya. Jadi apa itu eh, disebutkan oleh oleh salah seorang ahli itu bahwa eh, editornya jurnal Nature pada waktu eh, itu eh, apa itu mengatakan bahwa ya kita ibaratnya jangan pakai istilah itu eh, itu ada ada dentuman di sana ini nanti akan membenarkan apa itu eh, pandangan penciptaan versi versi Alkitab. Tapi, nah saya kira temuan-temuan eh, diantaranya oleh apa itu Robert Wilson dan Arno Pensias ya yang tadi eh, apa itu diantaranya mendapatkan data tentang cosmic microwave background itu mereka mendapatkan hadiah Nobel Fisika suatu waktu. Nah ini saya kira ya makin kuat penerimaan terhadap bermulanya alam semesta melalui dentuman besar itu walaupun ini sesuatu yang apa tidak bisa diterima tuntas Bapak Ibu karena dari kondisi yang ada tadi saya katakan bahwa proyeksi yang bisa diterima itu sampai di titik ini di titik mundur ke, ke titik ketunggalan tadi tidak ndak bisa para ahli tidak bisa mencapai titik itu karena salah satu salah satu argumentasi yang saya uh, lihat saya dapatkan adalah bahwa temperaturnya sangat-sangat tinggi di di masa itu sehingga cahaya tidak bisa tembus uh, ke sana sehingga tidak mungkin di di apa di ibarat kita teropong masuk ke titik ketunggalan itu tetapi uh, apa itu saya mendengar sebuah sebuah kuliah on apa itu seminar online dari profesor Neil Turok dari Perimeter Institute tadi dengan menggunakan gravitational wave nanti saya kira diskusi dengan Pak Surya bisa masuk ke sana itu dia cukup optimis bahwa mereka akan bisa menjelaskan apa itu big bang itu ya jadi eh, ketunggalan itu mentor masih... bisa 5 10 menit lagi supaya Pak Bambang bisa respon okay. ya Oke, okay. jadi di, di situ ada ada apa itu posisi di mana orang bisa menjelaskan dengan kosmologi yang lain yang tadi saya katakan multiverse atau apa itu Stephen Hawking uh, di tahun-tahun lampau itu datang dengan dengan kosmologi no boundary proposal. Jadi dia bukan titik tetapi ibarat mantatnya bola badminton itu shuttlecock itu kan tidak ada tidak ada ujungnya dia hanya hanya apa itu bundar begitu jadi tidak ada ya, ketunggalan di sana gitu ya. Jadi apa tidak ada titik di sana. Nah, ini proposal-proposal yang yang ada dan sekira para ahli akan bekerja di sana, tetapi kurang lebih semua orang masih bisa bersepakat hari ini bahwa Alam semesta yang kita ada di dalamnya ini berusia kurang lebih 13,8 miliar tahun. Nah, ini nanti punya soal di apa itu eh, di pandangan agama nanti eh, terhadap eh, apa itu eh, pengakuan tentang hari itu apa gitu ya. Lalu hitungan dari dari kalangan agama khususnya Kristen itu lalu berapa berapa lama waktu ini ini kosmologi yang lain apa itu siklikal alam semesta ini bang 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 menghasilkan apa itu universe secara secara siklis nah eh, aspek kedua yang saya mau bawa di samping apa itu kejadian satu ayat satu bahwa pada mulanya alam semesta ini tercipta Big Bang menjelaskan bahwa ada titik mulanya di situ walaupun saya kira masih ada kontroversi di sana adalah soal pemahaman hari. Nah tadi Pak Bambang sudah sudah jelaskan ini tapi eh, saya berharap Pak Bambang bisa bisa menjelaskan lebih jauh. Memang eh, saya kira beberapa pihak men, men, menggunakan istilah yom ya itu memang hari 24 jam tujuh eh, hari dalam seminggu seperti yang kita terima eh uh, apa itu ini ini masih 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 kuat dipegang sekarang ini kan Pak uh, apa itu khususnya di kalangan kekristenan kita ya ya yang eh uh, gitu ya itu itu masih pegang kuat bahwa hari adalah adalah seperti itu nanti saya kira jika hari adalah benar seperti itu lalu kira-kira bagaimana kita mau terima tapi sains hari ini uh, apa itu ya ya masih masih apa itu tadi usianya 13,8 miliar bukan bukan misalkan 5.000, 6.000 atau bahkan 15.000 tahun begitu. Nah, ini hari-hari Bapak Ibu dari karena sains memahami tadi bahwa baik dari evidence geologis, evidence paleontologis apa itu eh arkeologi eh demikian juga tadi eh, kosmologi ini susah untuk di, dipahami apa itu pandangan pertama ya 24 jam tapi itu itu ada dan beberapa Gimana? orang beberapa Oke. ya beberapa pihak itu itu mengatakan bahwa misalkan eh, di atas saja Ki. Ada kaca no, Ke. Oke. Jadi beberapa orang memandang bahwa usia geologis dari dari misalkan apa bebatuan di Grand Canyon itu juga mestinya lebih muda dari perkiraan. Ini soal carbon dating tapi saya kira eh, oke okay, pandangan 24 jam ini salah satu kemungkinan kita memandang eh, hari penciptaan itu atau ada yang lebih terbuka hari tidak bisa kita lihat dalam panjang yang seperti itu tetapi sifat hari-hari yang 1 sampai 6 itu kronologis sifatnya nah ini nanti mohon Pak Bambang juga memperjelas posisi di situ saya melihat tadi Pak Bambang berkemungkinan ke interpretasi ketiga gitu ya jadi jadi tidak tidak kronologis tetapi logikal ada ada apa itu triat waktu di situ eh, jadi satu sebagai apa itu triad pertama itu hari satu 2 dan 3 itu ya memberi atau mem, mem, memberi space with ya membentuk form sedangkan hari empat lima dan 6 itu feeling feeling apa itu uh, the form. Jadi uh, light, lalu benda-benda penerang di angkasa skies dan water tadi saya kira Pak Bambang sudah jelaskan ini. Nah, apakah Apakah ini tetap kita lihat kronologis, kah, Pak Pak Bambang, atau kita lebih melihat ini ada logical ini dan saya kira ada ada penjelasan bahwa apa itu dalam dalam kultur seperti di di apa Israel kuno ini ada paralel paralel seperti ini. Nah saya balik ke atas. Jadi tadi pandangan 24 hari misalkan diangkat oleh Bishop Usher ya. Uh, ada siapa itu Jonathan Lightfoot atau siapa dan saya kira ada sejumlah ahli mencoba menghitung-hitung di sana tapi kalau menurut James Usher ini kalau kita hitung hari adalah 24 jam tadi dihitung dengan seluruh usia keturunan ini itu dan lain sebagainya dia sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini bermula pada 23 Oktober tahun 4004 uh, sebelum masehi jam 9 pagi. Uh, ini apa itu uh, sesuatu yang yang saya kira menarik untuk nanti di didiskusikan tadi saya katakan bahwa ya dari pandangan kosmologi ini saya ambil dari pandangan apa itu uh, kelompok saintis yang ada di project uh, big history jadi bagaimana kemudian menyusun history alam semesta tidak hanya belajar sejarah tidak hanya belajar sejarah peradaban tetapi sejarah dari sejarah kosmik sampai kepada sejarah peradaban ini semua ditaruh eh apa itu sehingga kita punya di sini 13,8 Big Bang mulai eh, kapan apa itu benda-benda angkasa muncul di sekitar 13,6 atau 5 6 miliar tahun ya lalu apa itu Eh, apa bahan-bahan kimiawi mungkin muncul di di apa itu eh, 13,6 ya juga eh, atau 13,5 miliar lalu saya kira bumi kita ada di sekitar 4 miliar tahun gitu ya lalu kehidupan di alam semesta bermula di 4, 4 eh, apa itu miliar tahun lebih lebih Uh, kecil. Jadi ini panjang sekali yang kalau tadi bawa ke ke pandangan ini uh, ini ini menjadi menjadi sulit untuk dimengerti ada tabrakan di situ uh, ada tadi saya katakan apakah kronologikal atau logikal. Nah kalau dari pandangan seperti Andrew Parker ini dia masih menerima kronologis dengan interpretasi dia seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa formasi Matahari terbentuk lima apa itu miliar tahun yang lalu, gitu ya. Lautan pemisahan dari daratan itu sekitar 4,2 miliar dan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masih tetap kronologis, tetapi eh, apa itu usianya tua. Nah, tadi saya katakan ini wilayah perdebatan yang cukup hangat bahkan di kalangan kita sendiri kekristenan berkaitan dengan uh, pemaknaan waktu ini. Jadi John Lennox menulis bahwa pemahaman itu divide the world. Dan saya kira ini heated debate uh, di antara kaum-kaum kita sendiri. Nah, ini saya kira tentu ya tidak hanya tidak hanya kita dan sains di luar sana atau bahkan sains para ateistik ya. Uh, saintis, tapi juga di antara kita sendiri terjadi perdebatan yang luar biasa. Nah, jadi Pak Bambang mohon di bisa ditanggapi beberapa hal di situ, tetapi saya Bapak Ibu mengajak kita bertanya dari pemahaman macam begini gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mau memahami kemahakuasaan Tuhan dalam penciptaan ini? Apakah kita mau memahaminya ibarat Tuhan ya apa itu hanya sekali klik begitu segala sesuatu jadi gitu ya ataukah Tuhan di dalam kemahakuasaannya menggunakan mekanisme rumit yang kita tidak bisa pahami ya dan bisa menjadikan itu apa itu sesuatu yang ibarat mustahil gitu ya tapi itulah yang yang terjadi nah apakah ya kalau kita gagal memahami itu apakah kita lalu hanya mau menjebak Tuhan menurut kemampuan kita mengerti dia dari sudut pandang kita. Nah ini saya kira wilayah yang kita perlu diskusikan lebih jauh dan khususnya nanti tanggapan Pak Bambang. Saya kembalikan Pak saya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Neil dan saya kira Pak Bambang sudah mencatat apa perlu di respons ya dan mungkin dari tanggapan Pak Neil itu lalu Pak Bambang merasa apa yang perlu ditebakan dalam penjelasan Pak Bambang supaya apa namanya melengkapi dan memperdalam lagi. Saya persilakan Pak Bambang. Halo. Mungkin di unmute dulu Pak Bambang. di mute dulu. Iya sudah ini Pak. Sejak oh ya sudah tadi. Apa namanya akan pergi. Oh ya, okay, okay. sudah silahkan, dengar. Silakan, okay. huh? sudah, 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 bagus. Silakan. Hilang suara Pak Bambang. Halo. Oke, okay, terima kasih Pak Nil. Jadi. Uh, Wahyu umum bahwa manusia dalam keterbatasannya bisa mengenal Tuhan melalui alam semesta, hanya saja pengenalan itu dalam kacamata teologis tidak cukup paripurna tanpa bantuan rahmat ilahi. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang pertama harus saya sampaikan dulu ya ya. Kan posisinya dari awal, sebetulnya kita tidak bisa menggunakan teks tes kitab suci untuk sampai harus menyebut urutan penciptaan. Itu yang saya sebut tadi, sebagai warisan ketegangan abad lalu, karena bagaimana sesuatu yang sifatnya mengalir secara liturgi sebagai degup jantung religiositas, kita harus kita pahami dalam urut-urutan penciptaan. Saya kira itu sebetulnya yang coba dipaksakan oleh kalangan Kristen dari kaum kreasionis. Lalu muncul kutub-kutub ya. Jadi evolusionisme lalu dilawan dengan evol kreasionisme, penciptaan sekali jadi seperti itu. Padahal sebenarnya seperti tadi posisi saya jelaskan bahwa sebenarnya kitab suci tidak bisa dijadikan textbook of science. Karena kita tidak boleh mengulangi kegagalan zamannya Galileo Galilei. Karena teori heliosentris dan geosentris itu kan sebetulnya dibangun di atas dasar pemahaman bahwa kitab suci adalah textbook ilmu pengetahuan. Karena membaca narasi dalam kitab Yosua itu dari konteks sains pada zaman itu. itu. Kemudian yang kedua, Yom atau hari, saya tidak memahaminya dalam 24 jam. Dan itu jelas sekali bahwa karena itu bahasa liturgis, jadilah petang dan jadilah pagi, itu sesungguhnya awal penanda dari periode pertama dan periode kedua. Karena ternyata di dalam uh, kejadian pasal 2, nanti disebutkan itulah uh, toledot semayim vearet, uh, tentang langit dan bumi The book generation of the heaven and the earth pada hari Bayom diciptakan. Jadi yom di sini menunjuk keseluruhan. Ya kemudian dari kalangan teolog tertentu menggunakan kitab Mazmur dan surat Petrus bahwa satu hari eh, Tuhan itu sama dengan seribu seribu hari itu artinya bukan seribu dalam hitungan. Satu, dua, tiga dalam pengertian matematis, tapi angka tak terhingga. Angka tak terhingga itu berarti bahwa kita tidak bisa menghitung-hitung usia alam semesta dari kitab suci, karena paling tidak kalau kita bicara tentang narasi Adam dan Hawa, itu awal peradaban manusia yang kita kenal sekarang. Tetapi, bagaimana sekarang, misalnya, teori evolusi yang berbicara tentang fosil-fosil pramanusia? yaitu bisa tidak perlu dinafikan itu bisa jadi adalah makhluk-makhluk pramanusia yang kemudian punah itu salah satu kemungkinan. Cuman saya juga tidak tergoda untuk bagaimana berspekulasi karena bagi saya eh, pendekatan teologis itu transendental atas materi dan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menghitung-hitung atau mengkalkulasi alam semesta. Karena dengan demikian bahwa apa yang saya katakan Uh, apa usainya ketegangan antara iman dan ilmu pengetahuan itu minimum bagi sikap orang Kristen yang tidak lagi menjadikan kitab suci sebagai textbook of science menjadi tegang kembali karena di kalangan Kristen ada yang mencoba menarik kembali uh, kitab suci itu sebagai landasan di dalam apa ilmu pengetahuan ya itu saya kira pak kemudian saya sepakat tadi dikatakan bahwa semayim, jadi itu kata jamak untuk sebetulnya langit-langit uh, lah. kata langit sendiri kan sebetulnya itu adalah bahasa Nusantara yang juga terkait dengan apa namanya mitologi juga. Kalau kita memandang misalnya Alkitab dengan apa bahasa uh, daerah kita misalnya di di bahasa Bali misalnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu disebutkan dukeng purwokale ide sang yang widiwasang wen tenang angkase miwah pertiwi lah pertiwi itu kan ibu bumi sebetulnya jadi itu artinya apa namanya sisa-sisa ungkapan mitologis yang sebetulnya ada dalam bahasa kita apalagi kalau itu berbicara dalam konteks liturgis tentu eh, sekali lagi tidak bisa dipaksakan sebagai apa namanya rujukan untuk menghitung-hitung misalnya usia uh, galaksi, planet atau bumi sendiri. Jadi yang bisa dilakukan adalah bahwa kata semayim dalam bahasa Ibrani itu bisa menunjuk kepada alam selain bumi. Baik cluster cluster galaksi, tata surya kita itu masuk di dalam teks samayim itu sementara aret bumi itu yang menjadi fokus dari pemberitaan kitab suci khususnya kejadian pasal 1 ayat 2 bagaimana bumi itu ditata dan kemudian dipisahkan itu kemudian mengenai kejadian pasal 1 eh, dengan kejadian pasal 2 apakah ada dua narasi penciptaan ini sebetulnya teori-teori yang juga tidak eh, apa namanya bermasalah tapi teori sendiri itu juga berubah-ubah, berkembang ya. Teori itu yang dikenal dengan teori sumber. Jadi EJDP, jadi ada Elohist tradition, Yahwist tradition, Deuteronomy tradition dan Priestly tradition. Uh, dalam teori kritis ini kemudian kejadian pasal 2 itu dimasukkan sebagai sumber yang berbeda dengan sumber yang menulis di pasal pertama. Tetapi sebetulnya kalau Penandaan sumber Elohis atau sumber Yahwis atau sumber uh, P itu hanya didasarkan atas penggunaan nama ilahi dan sifat ilahinya. Sebetulnya ada banyak ketidakkonsistenan. Misalnya, ya Yahwis itu, itu dianggap sumber Tuhan perjanjian. Lalu E Elohis itu ditunjukkan dengan karakter bahwa Tuhan itu transenden tidak mengkomunikasikan diri. Tetapi nyatanya di dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu Elohim yang masuk dalam sumber Elois itu mengkomunikasikan diri kepada apa pada makhluknya. Nah, saya tidak dalam posisi pertama untuk menolak teori sumber-sumber dalam pengertian yang serumit yang EJDP tidak. Sebab kalau kita melihat narasi literatur tradisional tentang kitab suci itu bukan sana. misalnya ya. Saya bisa memberikan contoh literatur klasik. Talmud Yahudi misalnya traktat Baba Batra misalnya. Itu dengan jelas menyebutkan bahwa tidak semua Taurat ditulis oleh Musa, tetapi aktor terbesarnya adalah Musa. Bahwa banyak di abad lalu orang kemudian meragukan kepenulisan Musa. Itu kan era sebelum penemuan Rosetta Stone, batu Rosetta, di mana orang itu menganggap bahwa tidak mungkin pada zaman Musa itu memiliki pengetahuan tentang tulis-menulis yang semaju itu. Tahun 1792 dan kemudian 23 tahun setelah itu ditemukan cara penulisan huruf hieroglif dari narasi kitab suci pula kita bisa menemukan Francis Templeyong itu menemukan cara mengeja huruf hieroglif. Sampai kemudian kita menemukan nama-nama seperti Ramses, Tutmosi dan sebagainya itu karena refleksi dari keluaran pasal 1 ayat 11. Nah, kemudian itu berkembang dalam studi arkeologi kitab suci yang akhirnya menyepakati bahwa Seribu tahun bahkan lebih sebelum zaman Musa itu tulis-menulis sangat maju di Mesir terbukti dengan beberapa ya prasasti yang ditemukan di Karnak ditemukan di Tel Amarna Dan itu adalah era-era di mana antru, apa namanya, arkeologi Bible itu banyak memberikan perubahan di dalam cara pandang kita tentang kitab suci itu kemudian dalam traktat Baba Batra itu jelas-jelas dikatakan bahwa Yosua punya peran dan orang setelah itu juga punya peran. Tapi kemudian di dalam teori ini, penulisan Torah itu paling dini kan diawali sejak zaman kerajaan Israel. Nah, kalau misalnya dalam teori ini dalam garis besar itu bisa diterima, tetapi itu pun kan semua sumber yang dipikirkan itu kan cuma ada di tataran logika tapi bukti manuskripnya itu kan sangat jauh sementara tidak ada bukan eksis sementara ketika kita melakukan rekonstruksi terhadap sejarah dunia di luar Alkitab tidak sekaya Alkitab pun kita bisa mengambil kesimpulan misalnya bagaimana kita membangun kronologi tentang kerajaan Mesir kuno sementara di situ hanya ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Israel cuma ada satu prasasti, yaitu prasasti Mener Petah dari tahun 1202 sebelum Masehi. Bagaimana kita bisa membangun apa namanya kronologi sejarah tentang kerajaan Israel pasca perpecahan? Sementara kita hanya punya satu prasasti, prasasti Batu Moab atau Misa, yang menyebut hanya ada satu ungkapan Omri Melek di Israel. Kita mendapatkan kronologi itu semua dari Alkitab. Bahkan ketika kita bicara tentang misalnya Herodotus, kita hanya bicara fragmen sejarah abad kelima. Kita tidak bicara yang lain lagi. Kemudian kita menemukan penaklukan Sanherib dan sebagainya, itu kemudian dirangkai. Tetapi kronologinya masih pinjam Alkitab juga. Nah artinya apa? Dalam konteks kesejarahan, saya tadi mengatakan bahwa satu-satunya buku kuno yang memiliki kronologi begitu lengkap, ya hanya Alkitab hanya karena kronologi itu pula Alkitab juga menjadi sasaran kritik karena apa? Yang lain nggak ada yang bisa dikritik karena memang tidak memiliki kronologi seperti kita Suci Jadi itu yang saya sampaikan dari awal saya uh, sampaikan bahwa posisi saya bukan seorang saintis sehingga saya tidak bisa terlalu jauh untuk mengeksplorasi uh, apa namanya tentang temuan-temuan sains. Tapi yang jelas dari landasan Biblisnya saya sampaikan bahwa tidak sangat jarang jadi orang sekarang mulai menghitung-hitung berdasarkan kronologi kejadian pasal 1 untuk usia bumi. Kalau usia peradaban manusia masih bisa lah kira-kira itu sangat sulit karena memang penulis kitab suci sendiri karena itu narasi liturgis tidak dimaksudkan untuk harus menghitung apa bumi atau galaksi dengan segala macam kompleksitas teori dalam dunia sains. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwa tidak hanya ada satu narasi penciptaan ya mungkin lebih cocok kalau penciptaan itu kan dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai dari ketiadaan ek nihilu dan ungkapan itu secara eksplisit muncul dalam Alkitab sebetulnya dari buku Deuteronomi yaitu dua makabe yang kemudian dikembangkan di dalam perjanjian baru khususnya surat Petrus tetapi sekali lagi kita tidak bisa mengharapkan rumusan yang terlalu eksplisit dari Taurat tentang misalnya kreasi nihil dan sebagainya. Sedangkan kebangkitan orang mati aja dia cuma implisit berbicara kan? Seperti itu. Kemudian kalaupun ada kisah-kisah di luar kitab suci tentang semacam penciptaan itu lebih merupakan sebuah kosmogoni ya, penjadian kosmos ini entah itu kreasi hilu seperti yang di Alkitab atau semacam panteisme monisme. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan dari kelompok naturalis bahwa alam itu kekal dan abadi sebetulnya, itu kalau di dalam narasi dunia timur misalnya di India itu ada Brahmanda Purana. Brahmanda Purana, saya kalau di Eropa kurang kurang apa ya kurang paham saya. Tapi dunia timur, khususnya India, itu saya bisa lebih lebih apa mengeksplorasi. Dalam Brahman Dapurana itu digambarkan bahwa alam semesta itu asalnya dari telur Brahman. Di situ karena Brahman dengan atman manusia dan juga alam, itu sesungguhnya satu hakikat. Karena alam semesta ini, kalau dalam pandangan kosmogoni timur, panteistik tadi, itu mengalir dari Brahman. Jadi sebetulnya Spinoza pun itu banyak juga mendapatkan pengaruh dari pola pikir monisme pantheistik ini, sekalipun tidak sepenuhnya sama. Dengan demikian, tatkala kita bicara tentang Imuna Elis atau Brahmanda Purana itu sesungguhnya tidak paralel dengan kisah penciptaan karena pandangan tentang alamnya itu berbeda. Itu yang eh, mau saya sampaikan sehingga di dalam alam pikiran kos Uh, itu nanti melahirkan yang namanya cosmic totality bahwa alam itu dipahami sebagai satu realitas tunggal karena jarak antara pencipta dan ciptaan itu tidak seperti apa yang dipahami dalam agama-agama semitik. Nah, artinya begini, apa yang kemudian ditangkap oleh naturalis modern dengan mengatakan alam ini seطور namanya sudah ada sejak dulu itu sebetulnya memang bukan hal yang aneh berarti menafikan apa namanya penggerak tentang alam ini karena penggerak alam ini imanen bersama kosmos bukan di luar kosmos itu saya kira Oke okay, Pak Bambang terima kasih mungkin masih ada waktu sedikit saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi sekiranya waktu tidak cukup, tapi supaya adil terhadap peserta, satu pertanyaan saja Pak Bambang, uh, saya baca supaya nanti Pak Bambang bisa tolong menjawab dari Bu uh, atau Bapak nih ya, Sunarsih ya. Pertanyaannya begini, dalam peristiwa penciptaan terdapat konsep uh, beginning yang memberikan pengertian bahwa saat penciptaan itulah waktu dimulai. Apakah juga berarti ada konsep tentang akhir waktu atau batas waktu? Silakan Pak Bambang. Ya, uh, itu kalau disebut protos dan uh, apa namanya awal dan ada akhir, eskatos, ya. Tetapi artinya bahwa itu terjadi pada dunia empiris. Makanya di dalam alam pikiran semitik itu kan ada yang namanya hari kiamat ya. hmm, betul. kalau konsep ini kan tidak ada dalam alam pikiran yang kosmogoninya timur tadi tidak ada hmm. jadi kalau di dalam alam pikiran timur itu didaur ulang ciptaan makanya dalam pandangan India itu ada tiga konsep Trimurti yang disebut Brahma itu pencipta artinya ya sang pencipta kalau Wisnu itu sang pemelihara tetapi Siwa Siwa itu bukan perusak seperti yang digambarkan dalam kesalahpahaman kita terhadap ajaran Hindu, Siwa itu pralina, pralina itu mendaur ulang ciptaan. Jadi tidak ada konsep kiamat di dalam Hilang suara Pak Bambang? Dalam ajaran Uh, apa namanya dunia timur yang alam ini kalau ya di situ seperti, uh, semesta yang disebut Tuhan dan sebagainya tetapi paling tidak realitas itulah yang dikenal dengan uh, konsep apa yang dalam konteks agama-semitik agama tidak banyak bisa menangkap presentasi minta maaf karena jaringannya itu ya jaringan terganggu ya ya pak um, nah itu tadi ya ya memang jawaban terputus ya. jawaban dari bu Narsi tadi didengar apa tidak sudah Ya didengar tidak lengkap tapi karena memang putus-putus ya jaringannya ya. Uh, memang Pak ada sejumlah peserta juga memang mengeluhkan jaringan ya. Jadi apa namanya? Saya kira poinnya bisa ditangkap. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Bambang dan Pak Neil. Tetapi waktu kita sudah uh, habis sebenarnya ya kita sudah lewat berapa ini. Saya pikir uh, apa namanya? Banyak yang sebenarnya masih kepingin diskusi, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi saya lagi berpikir, barangkali kita sudah mulai kenal dengan Pak Bambang. Kita bisa pikirkan untuk ke sesi lain lagi. Kita bisa desain supaya lebih spesifik, untuk Pak Bambang lebih maksimal, gitu ya. Tapi apa yang kami butuhkan sebenarnya, poin-poin utama yang kami butuhkan, saya sudah catat ya yang pertama memang Pak Neil tadi mencoba menggoda Pak Bambang untuk memberikan respons berkaitan sedikit masuk ke sains ya tetapi Pak Bambang tetap pada posisinya dan itu baik saya kira <laughs> tapi itu masukan luar biasa bagi saya iya iya saya kira itu menarik Masalah juga sendiri. dan saya sudah catat pertanyaan panel itu nanti kami bisa ada dua sesi berikut sehingga terutama di sesinya Pak Surya, saya sudah saling chat dengan Pak Surya tadi untuk nanti kita apa namanya tuntaskanlah secara maksimal di Pak Surya. Saya bilang nanti di situ waktunya kita bikin lebih lama supaya kita bisa lebih puas di situ. Ya. Yang berikut kalau kita apa namanya, saya yakin kita akan butuh Pak Bambang lagi dan saya pikir nanti kita akan buat sesi lain lagi ya. Nah, yang saya catat dari Pak Bambang adalah dan menurut saya ini menarik ya, merubah pandangan saya juga yang juga ikut terlibat dalam atau mengikuti perkembangan dari perdebatan New Atheism dengan apa namanya penciptaan ya dan yang membuat saya simpulkan dari Pak Bambang adalah bahwa Tuhan menciptakan satu kali itu lengkap dan sempurna pada kejadian satu-satu itu mencipta satu kali semua sudah lengkap. Setelah itu ruang dan waktu sudah ada lalu tahapan berikutnya adalah memetakan dan menempatkan ya memposisikan matahari, bulan dan macam-macam itu dan dari sumber yang sudah ada karena memang pada penciptaan pertama itu semua sudah lengkap ya, dan sempurna karena itu Penciptaan berikutnya atau tahap-tahap berikutnya adalah cuma menempatkan dari bahan-bahan yang sudah ada pada uh, titik pertama itu ya. Nah setelah itu dia apa, bergulir secara sangat sistematis kronologis sampai puncaknya kepada manusia sebagai pengelola ya. Jadi semua yang sudah diciptakan lengkap dan sempurna itu lalu ditempatkan, dipetakan, diposisikan lalu berpuncak kepada pengelolaannya dan pengelolaannya itu lalu manusia di akhir ciptaan itu di hari keenam diberikan katakanlah eh, eh, apa namanya kewenangan untuk mengelola ruang dan waktu yang telah diciptakan oleh Tuhan itu dan tentu kita sebagai orang Kristen memahami untuk dipertanggungjawabkan ya untuk eh, pengelolaan itu sendiri dalam rangka untuk memuliakan Tuhan karena itu dengan bahasa liturgi saya kira ya semua itu Pak Babang mengajak kita memahami itu di dalam narasi liturgis ya bukan narasi saintifik dan saya kira itu ya benar harusnya begitu ya kalau tidak itu bukan agama namanya ya itu sains jadinya ya jadi saya saya senang karena mengafirmasi ya bahwa kita harus membaca Alkitab itu dalam narasi liturgis bukan dalam narasi saintifik Nah, satu pertanyaannya memang tadinya saya pikirkan untuk mengkonfirmasi ke Pak Bambang, tapi sudah terjawab dalam penjelasan Pak Bambang, adalah apakah mungkin ya kitab Kejadian uh, membolehkan kita untuk menghitung waktu? Karena itu, menjadi perdebatan juga di Ateis, ya uh, uh, gugatan Ateis terhadap penciptaan, adalah di situ masa Tuhan mencipta dalam enam hari. Ya, uh, pertanyaan pertanyaan seperti itu, Pak Bambang, sudah menjawab itu dengan baik, ya. Uh, sebelum saya menyampaikan pertanyaan itu dan itu saya kira itu sangat baik. Lalu yang berikut yang menurut saya perlu kita catat saya perlu sampaikan karena ini nanti dia akan berlanjut pada diskusi kita sesi berikutnya. Barangkali adalah bahwa narasi penciptaannya disampaikan oleh Pak Bambang dengan begitu baik ya, kronologis dan sekali lagi begitu sistematis memuncak pada manusia sebagai pengelola ya itu apakah itu akan mengkonfirmasi meng fine tuning dalam sains ya itu nanti di PR untuk Pak Surya lagi Pak Surya tadi sudah WA saya wah banyak PR untuk saya nih ya fine tuning dalam sains ya. jadi seolah-olah semua distel begitu tepatnya uh, sampai kemudian manusia setelah semua disiapkan begitu sempurna lalu manusia ditempatkan untuk mengelola apa yang sudah uh, dibuat dengan baik itu ya jadi um, saya kira ini poin-poin uh, penting yang saya sampaikan uh, untuk uh, katakanlah sebagai kesimpulan sementara untuk kita lanjutkan nanti dalam diskusi berikut ya tanggal 19 Maret nanti tentang evolusi apakah evolusi mewariskan moralitas ya uh, evolusi biologi tentu saja lalu nanti tanggal 24 atau 26 uh, Maret eh, April itu baru kita soal uh, Big Bang dan kosmologi ya itu yang PR di Pak Surya itu yang Pak Surya sudah dapatkan banyak catatan pekerjaan rumah ya begitu terima kasih Pak, sekali Pak, Pak Bambang ya Pak Semp oh. saya bisa satu poin di situ kan oh ya oke okay, oke okay. silakan Pak ya jadi Pak Bambang terima kasih banyak untuk responsnya saya kira uh, baik sekali gitu ya. artinya kita diajak untuk apa itu lebih terbuka dalam dalam memahami teks ini Uh, dan ini ini baik artinya uh, tidak selalu membuat posisi kita kaum beragama khususnya Kristen ini seolah-olah kayak ditarik ke kiri temuan sains begini temuan ke sana kita gitu, lari begini saya kira ini uh, apa itu bagi saya tadi catatan saya di air kemahakuasaan Tuhan ini kan tidak bisa kita jebak dengan cara berpikir kita Tuhan melampaui semua semua realitas yang yang mungkin bisa kita jelaskan yang tidak bisa kita jelaskan pun ya ya disitulah uh, ada nah cuman satu poin tadi Pak, Sem, Pak ya, Bambang bahwa ya. kalau segala sesuatu itu baik nah ini kita harus mengerti bahwa nanti di Pak Jubar juga ya saya kira bisa ya. didiskusikan itu bahwa ini kan seolah-olah segala sesuatu dikondisikan untuk mengantisipasi kedatangan manusia. Itu saya kira ada sejumlah ya. sejumlah ahli yang yang memandang demikian. Jadi tadi posisi fine tuning atau apa itu orang menyebut called lock conditions, condition yang just right, hmm. tepat untuk membawa kehidupan ke kompleksitas yang memungkinkan manusia bisa bisa hidup uh, dengan kondisinya tetapi itu diperoleh melalui diantaranya ibaratnya jalan-jalan bencana hmm. jadi apa itu kepunahan makhluk itu terjadi di dalam sejarah itu itu salah satu diantaranya 76 juta tahun lampau itu apa itu asteroid jatuh menghantam Yucatan Peninsula itu kan memunahkan saya kira ada ada teori-teori juga yang lain mungkin tapi itu diantaranya dipandang memunahkan dinosaurus dan karenanya manusia bisa bisa hidup yang tadi merajai bumi adalah adalah dinosaurus jadi eh, apa itu dia menjadi baik kepada kondisi kita ini ya saya kira apa itu kalau kita baca atau baik literatur sains atau nonton video-video dokumenter sains itu ada periode-periode kepunahan makhluk dalam dalam sejarah kemaklukan eh uh, tapi juga ada periode-periode misalkan terjadi lompatan jumlah spesies misalkan Cam Cambrian explosion. Saya kira nanti itu Pak Pak Jubar mungkin bisa bisa menjelaskan nanti atau Pak saya mencatat untuk didiskusikan dengan dengan Pak Jubar. Nah, goldilock conditions atau fine tuning ini saya kira nanti dengan Pak Pak Suria. eh Pak Surya gitu ya. Tapi tapi itu saya saya mau katakan bahwa ini kan kalau kita lihat sejarah terbentuknya bumi dan bulan itu kan terjadi collisions ya akan uh, sedemikian rupa begitu lalu akhirnya menjadi apa yang kita miliki hari ini gitu ya dan kalau kita lihat juga saya tidak tahu planet-planet lain yang tadinya barangkali dimungkinkan untuk ada kehidupan tetapi karena kondisi jarak dari matahari lalu tidak memungkinkan kehidupan ada di sana jadi ini ini tidak selalu indah dalam pengertian apa itu baik baik bagaimana tapi memang sebuah setting penciptaan yang memuncak ke sana untuk kehidupan datangnya kehidupan manusia tapi tadi ada jalan-jalan susah yang hmm. yang apa itu terjadi di dalam perjalanan itu dan barangkali itu di dalam sejarah kekristenan ya termasuk jalan salib Kristus begitu ya. Begitu Pak Sam catatan saya Pak Bambang. Terima ya. kasih banyak untuk diskusi yang sore hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kira sangat apa memperkaya sekali ya rasanya waktu cepat selesai. Um, ya, saya minta senior saya Pak Bapak bisa pimpin kita doa penutupkah supaya kami uh, bisa doa untuk kami UKSW. Silakan Pak Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Neil. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. kudus kita amin. Demi nama Bapa, Pemberan Roh Kudus Allah Yang Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu, tetapi itu tidak mengganggu atau tidak terlalu mengganggu semua jalannya diskusi yang secara utuh kami bisa menemukan poin-poin pemikiran yang bisa kami kembangkan lebih lanjut dalam diskusi-diskusi di masa mendatang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk banyak perbincangan yang sudah kami lakukan itu semua karena penyertaan Tuhan dan semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah forum ini lebih lanjut. Karena itu kami mengucap syukur hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Mamang standby kita mulai foto ya. Kamera dihidupkan tolong peserta yang lain kamera silakan dihidupkan.